Selamat sore semuanya. Terima kasih udah pada menyempatkan di hari Jumat Agung ini yang sebenarnya adalah libur nasional. Selamat Paskah bagi semuanya juga. Udah menyempatkan diri ke IFA untuk acara talk kita kali ini. Di sini kita ada dua tamu, jadi memang agak mengambil kesempatan juga nih, banyak yang pada ke Jogja, terutama karena juga kemarin-kemarin banyak acara-acara yang istimewa kayak pembukaan museumnya Dr. Oronggin. Jadi abis ini dia juga di sana ada pameran lima maestro yang salah satunya juga ada tentang Pak John atau Sujoyono. Sekalian Ucok waktu itu juga belum lama ini menerbitkan buku karya tulisnya, Sang Ahli Gambar. Itu ada bukunya di situ, silakan kalau mau beli. Sang Ahli Gambar, sketsa gambar dan pemikiran S. Joyono ya. Itu di launching di Bandung ya terakhir. Kapan ya? Oktober 2020. Oktober. Oh ya. Dan kemarin lagi, yang sebelumnya lagi itu juga Pak Amir Sidarta sempat tahun 2006 mengeluarkan buku Visible Soul tentang Sujoyono juga. Jadi kita mencoba sekalian melengkapi arsip IFA tentang Sujoyono. Kita akhirnya mengundang dua orang kurator ini untuk men-share. Halo Bu Iren, apa kabar? Untuk berbagi tentang berbagai pemikirannya dan juga penelitian mereka tentang Sujoyono. Mungkin bisa juga secara lepas dari buku yang dua buku yang mereka telah terbitkan, telah tulis, dan juga katanya sih mau ada berbagai pemikiran-pemikiran lain yang mungkin jarang dibahas oleh kata sejarawan dan juga pembicaraan-pembicaraan seni tentang Sujoyono dan stiman-stiman era itu pada umumnya. Mungkin sekarang saya bisa langsung kasih ke Ucok aja. Oh iya, sebelumnya juga terima kasih kepada keluarganya Pak John yang udah sempat kesini, Pak Dejo Bayu, Bu Sekar, Bu Nasti, semuanya. Senang banget, kita pada satu hormat banget. Ya, kira-kira begini kalau misalkan di IFA ngobrol santai dan seadanya. Oke, silakan Bang Ucok dimulai. Di sini juga ada pembicara penanggap dari Jogja. Saya maaf melupakanmu. Baru bau yang juga peneliti yang udah sering banget ya, udah pada tahu semua ini, Mas Antariksa dari Kunci Katil Study Center dan Indonesia Contemporary Art Network yang udah sejak berapa tahun terakhir juga sering meneliti tentang seni rupa Indonesia dan pernah menerbitkan buku tentang lekra, seni rupa di masa lekra, dan cukup memperhatikan sekali tentang sejarah seni rupa pada masa itu. Nanti juga akan, ya jadi Mas Teresa di sini kita minta untuk sebagai penanggap resmi lah dari apa yang di-share oleh Mas Amir sama Bang Ucok. Silakan mulai saja. Sip. Ya, terima kasih. Kawan-kawan semua, terima kasih untuk IFA, Mbak Wawa yang sudah mengundang saya kemari. Dan tentu saja saya juga merasa terhormat ada Mas Tejo, Mbak Tante, istri tercinta, ada Mbak Sekar, Mbak Tante Masti, dan ada Mas Watu Gunung. Ini juga jadi menarik nanti kalau kita menjadi mengelaborasi persoalan ini dan kita bisa mengkonfirmasi beberapa hal dengan pihak keluarga. Tentu saja saya dan Amir tidak merasa orang yang lebih tahu tentang Sujoyono. Artinya bahwa kebetulan aja kita yang sedang senang pada Sujoyono, pemikiran-pemikirannya, dan kecintaan itu mungkin kita buktikan dengan cara menulis buku misalnya. Sebenarnya buku tentang Sujoyono itu masih dikit ya, Mirya. Satu buku yang paling kecil itu tahun 87 terbit, itu tulisan Aiprosidi, itu buat bacaan anak-anak SMA, Pungki Sujoyono judulnya.
Tapi sekalipun demikian, itu buku itu sekalipun kecil, tapi memuat sejumlah data yang penting, dan itu membuat sejumlah penulis seni rupa terkenal kita pun keliru. Misalnya, misteri kenapa Sujiono selalu menulis 101. Tapi proses ini sudah memuat di dalam buku itu, yang kemudian pada tahun 2000, Jim Supangkat salah menulis dari mana asal-muasal istilah 101 dalam Sujiono. Dan di situ Mas Tejo juga meralat di Harian Kompas tentang penulisan 101 yang kemudian dikonfirmasi balik oleh Pak Jim, dan Pak Jim kewalahan saya kira dalam seminar tahun 2006 dengan Amir ketika di Ghana saya jadi pembicara juga tentang ini, dan di sebelah saya itu Pak Sri Hadi Sudarsono. Ketika ada pertanyaan dari mana sebenarnya 101 itu, saya mengutip beberapa pemikiran termasuk surat pembaca dari Mas Tejo di Kompas dan juga IPROCD dalam buku itu, dan membandingkannya dengan apa yang sudah ditulis oleh Jim Supangkat di Kompas pada saat itu juga. 101 dikatakan oleh Pak Jim itu adalah nomor induk dari bapaknya Sujoyono, Papa Sindu dan sebagainya gitu. Dan Pak Aib dan juga di elaborasi oleh Mas Tejo bahwa 101 itu nomor induk dia ketika di Kuwait School di Lembang, itu ditulis di spray dan di semua mangkok dan sebagainya, dan menjadi register apa namanya, jadi nomor induk NIM kok kata mahasiswa sekarang ya. Dan itu ketika di seminar kemarin itu tahun 2006, pertanyaan itu dijawab oleh Pak Sri Hadi. Yang menarik adalah, saya bukan ingin mengatakan saya menjelekan orang, tapi ini penting bahwa betapa ngawurnya seni rupa Indonesia itu dalam beberapa hal. Pak Sri Hadi mengatakan, saya pernah dituduh orang mengatakan bahwa 101 itu berasal dari nomor rumah Sujoyono di Kisaran. Saya tahu dari mana itu ngawur itu. Suatu hari datang Jim Supangkat ke saya di depan publik loh, ingat nggak yang Pak Jim langsung merah mukanya. Itu ngawur itu kata dia. Itu fantasi Jim Supangkat. Saya nggak pernah ngomong itu pada Jim. Nah, itu menurut saya ini penting. Tapi itulah buku kecil yang sederhana dari IPROCD di tahun 87 itu penting untuk kita tanpa sadar adalah bagaimana itu memulai kita merekonstruksi sebenarnya beberapa hal dalam sejarah. Kemudian kita memperhatikan hal tersebut. Di buku saya itu sebenarnya lebih banyak orang mungkin salah duga, dikira itu saya akan mendengar analisa lukisan ataupun sketsa atau gambar. Kenyataannya tidak, saya lebih tertarik pada pemikiran Sujoyono. Itu celaka sekali sebenarnya. Ya, akan ada jebakan Batman di dalam buku itu, dan saya lebih mengelaborasi pemikiran-pemikiran dan juga kenapa orang ini penting. Kapan orang ini dinyatakan penting, apa pentingnya orang ini? Ini namanya Pak Sujoyono ini. Kan kita perlu orang pertama yang membuat dia menjadi penting adalah Trisno Soemardjo. Ketika dia menulis pada tahun 49, Sujoyono, the father of Indonesian modern painting. Tanpa tulisan itu, kita gak punya pegangan. Dua artikel itu oleh Trisno kemudian dituliskan secara bersambung di majalah Mimbar Indonesia. Dan kemudian dari situ dia membangun premis-premis dasar, mengapa orang ini penting. Dan mengapa saya menyatakan bahwa dia itu adalah the father of modern Indonesian painting. Di situ argumentasi Trisno Soemardjo kalau kita baca itu menarik sekali. Dan ini kita memulai satu tradisi baru untuk melihat bagaimana orang-orang terdahulu itu memulai tradisi yang kita sebut nanti sejarah seni rupa. Trisno tidak akan menyebut Raden Saleh. Dasarnya jelas bahwa seni rupa Indonesia pasti dimulai ketika yang namanya Indonesia istilah Indonesia itu bersamaan disematkan dengan istilah seni Indonesia. Yang pertama memulai istilah menggabungkan dua istilah ini siapa? Persagi. Yang memulai Persagi siapa? Sujoyono. Common sense sejarah itu logika Trisno Soemardjo yang menurut saya sangat menarik. Dan ini akan memulai semua cerita kita tentang seni rupa di Indonesia. Rifai Afin tahun 50 juga mengamini apa yang dikatakan oleh Trisno bahwa Sujoyono yang memulai seni lukis di Indonesia itu adalah Sujoyono. Kita perhatikan kata Indonesia. Sebelum Persagi itu tidak ada kelompok-kelompok seniman menggunakan nama seni atau ahli-ahli gambar Indonesia. Tidak menggabungkan dua term ini sekaligus seni Indonesia, enggak. Cuma Persagi. Sebelumnya ada di Bandung Sekarpakuan atau kelompok dan sebagainya gitu ya. Cuma dia yang pertama. Jadi itu common sense itu yang menurut saya adalah juga bagian yang kemudian saya elaborasi di dalam buku. Tapi di sini, baik saya tidak akan terlalu jauh ke arah sana, saya hanya
ingin penasaran sebenarnya, ini saya juga sedang mencari, memang sedang meriset sebenarnya, kalau memang Pak John terkenal dengan istilah jiwa ketok, jiwa muncul, apa sih implementasi pernyataan ini? Apakah dia hanya pernyataan yang, oh iya jiwa ketok, mudah gitu ya, tapi apa sih implementasi, apa sih apa namanya, pembuktian-pembuktian bahwa seni itu berjiwa ketok? Seni seperti apa yang berjiwa ketok? Apa maksud pernyataan ini? Visible soul, kata dalam bukunya Amir. Nah, saya ingin mengelaborasi itu sebenarnya. Ini masih bahan mentah yang menarik untuk kita lihat aspek kejiwaan. Pertama-tama, saya setuju, Mir, bahwa istilah visible soul itu jiwa ketok, kita cari dalam padanan ini, dalam terma ini, dalam sejarah seni rupa barat, itu nggak ada. Mungkin kita barangkali menduga bahwa ini erat kaitannya dengan self-ekspresi atau self-expression. Tapi visible soul itu membuka ruang yang lebih, dimensi yang lebih luas, hanya ketimbang ekspresi pribadi. Marcel Duchamp mengatakan bahwa emosi atau ekspresi itu ada dua, jelek atau buruk. Gitu ya. Tapi dua-duanya ekspresi. Gitu ya. Tak ekspresi di sini tidak seluruhnya menyatakan bahwa itu menyertakan totalitas tubuh kita atau apa namanya kejiwaan kita, psikobiografi kita. Ekspresi itu hanya bisa sesaat, bisa sangat temporer. Saya marah, gambarnya coret-coret-coret. Anak tingkat 3 itu di kampus, coba gambarkan garis yang cemas, misalnya gambar. Garis cemas itu kayak agak-agak panario gitu, garis kayak gitu, artistik gitu ya, cemas gitu atau bergetar gitu ya. Tapi itu latihan yang kita sebut self-expressi itu. Tapi kalau kita sebut, coba gambarkan garis yang berjiwa, agak susah. Jiwa adalah level setelahnya, layer setelahnya setelah ekspresi. Pendekatnya seperti itu, dan kemudian saya menganggap bahwa ini sangat orisinal. Dan mengapa hal ini menjadi, mengapa ini pernah ditawarkan oleh Sujoyono? Kenapa dia mengatakan seperti itu? Dan apa sih sebenarnya latar belakang dia menciptakan kata-kata itu? Apakah ini tepat dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia atau seniman Indonesia saat itu? Apakah ini bisa kita jadikan teori dasar untuk memulai semua tradisi seni rupa Indonesia? Itu pertanyaan saya dalam riset ini, dan ini saya mau bagi kepada hadirin sekalian. Masih mentah, tapi mudah-mudahan yang benar itu dari saya, yang salah itu dari nasional. Pak Cik. Saya akan buat. Yang salah itu dari seniman, yang berarti dari kurator. Oke, nah kita lihat aspek kejiwaan seni rupa Indonesia. Saya akan memulai dengan gambar ini sebenarnya, tapi tidak akan terlalu panjang lebar. Ada kepala orang sedang dipancung ya, oleh orang Dayak Kalimantan. Ini gambar-gambar yang sering kita lihat di dalam buku Rafes misalnya. Tapi untuk menunjukkan bahwa soal-soal sadisme dan sebagainya itu sebenarnya di Indonesia itu sudah cukup lama. Nah, tapi ini hanya saya pakai untuk ilustrasi saja, untuk lihat betapa tegangnya gambar ini untuk kita analisis. Saya akan memulai tentu saja dengan kepungan dasar, apa ya, saya akan mengisolasi area area apa namanya, area riset ini. Ini juga sudah bisa diperlebar. Bagi saya, yang kita sebut dengan seni modern Indonesia, atau kita bisa berdebat tentang istilah ini, tapi seni rupa Indonesia itu tidak lepas dari tiga putaran ini. Dia bukanlah satu periode yang berkesinambungan, seakan-akan kontinu, tapi tidak. Dia adalah periode yang sangat discontinuity, sangat tidak nyambung, tapi dia membentuk satu putaran. Putaran inilah, ada tiga momen yang penting untuk memulai semua kenapa kita sebut seni rupa Indonesia itu ada, tiga putaran ini. Pertama, munculnya Persagi di zaman kolonial, kedua pendudukan Jepang, lalu dia kedua, dan ketiga pasca kemerdekaan, saya tutup sampai tahun 65, era revolusi dan konflik perang dingin. Ini penting untuk kita cermati, dan belum banyak riset yang komprehensif saya kira. Claire Holt sudah mencoba memulai riset ini dengan cukup baik, tapi ini penting untuk kita lihat, inilah kenyataan seni rupa di Indonesia. Kita mulai dulu ya, ini saya kira sering dilihat Persagi ya, Persagi saya akan lewatkan dulu. Kita akan, saya kira kita sering lihat karya ini ya, Mirya. Yang saya aneh dulu sejak saya mahasiswa, kenapa Sujoyono membuat 4 tanda tangan dalam lukisan ini?
apa makna dari 4 tanda tangan dalam lukisan ini. Saya suka bikin teka-teki di kelas. Yang dapat bisa nebak dapat A. Berapa tanda tangan dalam lukisan ini? Sebagai sejarawan kita harus benar-benar cermat. Ya, kasus di Magelang kemarin. Kita harus cermat melihat itu sesi terakhir ya. Satu di bawah S. Sujoyono sebelah sini. 2, 3, 4. Oke. Di buku Ibu Mia Bustam, saya kira sudah cukup kita peroleh informasi siapa wanita ini dan apa kaitannya dengan kehidupan Pak John. Karena saya ingin menyelidiki aspek kejiwaan, aspek-aspek psikobiografi, dan ingin mencoba mengelaborasi makna jiwa ketok. Saya akan memulai dengan 4 tanda tangan tadi, dan gestur wanita ini ketika dia duduk. Mata yang memandang ke depan, gestur yang tidak nyaman untuk duduk sebenarnya. Coba Anda peragakan. Anang coba peragakan duduk seperti itu. Di kursi lain itu enak sekali, tegang sekali, ya dia menyamping, tegang sekali, tidak enak. Dan matanya menatap ke depan seperti hendak buru-buru deh, ini saya mau jadi model lukisan, tapi ya, seperti gak sabar untuk duduk. Ya. Dan orang di depannya, si pelukisnya itu juga mungkin juga ingin menangkap satu momen yang sangat, karena judulnya depan kelambu terbuka gitu ya, itu momen itu ada dimensi yang sangat intim gitu. Depan kelambu terbuka itu satu intimasi, suatu yang intim antara mereka berdua gitu, sangat private, sangat pribadi ya. Dan ini satu saya kira antara inilah judul Sujoyono yang paling puitik dan simbolik ya Mir, depan kelambu terbuka. Biasanya yang lain itu cukup deskriptif dan naratif dan sesuai dengan apa yang digambarkan, tapi depan kelambu terbuka sangat-sangat puitik judulnya. Itu seperti banyak hal ya, seperti juga layar terkembang untuk Sultan Takdir pada masa-masa itu ya, ada yang terbuka gitu. Mungkin apakah ini ada kaitannya dengan kemerdekaan atau keinginan untuk bebas, bisa jadi. Kita bisa meluaskan tafsir ini sebagai sejarawan dengan catatan ada argumentasi-argumentasi dan mencari relasi-relasinya dengan konteks yang lain. Depan kelambu ada 4 tanda tangan, ketidaknyamanan, mata yang memandang kaku tapi juga tajam ya, mulut yang terkatup sangat rapat ya, rambut yang terurai seperti acak-acakan. Mungkin dia baru bangun tidur, di belakang itu ada kelambu, ada tempat tidur, atau mungkin dia hendak pergi. Ketidaknyamanan ini membuat dia ingin bergerak, ingin beranjak segera dari tempat ini. Kalau kita mengacu kepada buku Ibu Mia Bustam tentang bahwa ini adalah adesi yang pernah coba diajak oleh Pak John untuk menjadi istrinya ya. Dan kemudian di dalam buku itu disebutkan bahwa pada satu hari adesi tidak kuat tinggal dengan Pak John, mengingat menjadi pelukis itu sangat tidak jelas, sangat miskin dan sebagainya, dan kemudian dia kabur dari rumah. Saya ingin menangkap momen ini adalah momen terakhir mereka, mereka berdua ya, momen terakhir, karena tahun-tahunnya dengan apa yang diceritakan oleh Ibu Mia juga, itu momen-momen terakhir sekitar itulah adik sini meninggalkan Pak John. Nah, ini momen terakhir yang sangat intim yang mengandung sejumlah konflik batin dan psikologis si seniman. 4 tanda tangan menyatakan kepemilikan. Itu semantik dalam bahasa. Semantik. Kalau di Bandung itu ada aktor Iman Soleh itu, kalau untuk membangun satu attention, dia akan mengetuk meja. Perhatikan semuanya. Itu semantik, itu kapitalisasi sebenarnya. Kepemilikan, kamu milik saya. Satu tidak cukup untuk menyatakan kepemilikan itu. Pak John barangkali butuh semantik. Berulang 4 tanda tangan. Kamu milik saya. Kalau memang itu momen itu yang akan kita tafsirkan. Ini tafsir. Dodo 10 kali ya, Dok. Percuma. Oke. Seperti itu, kita lanjutkan dulu. Sama juga sebenarnya masih dengan konteks tangan. Tangan ini juga canggung ya. Ini pose apa? Ini enggak jelas sebenarnya. Pose ini. Avani itu enggak salah gambar. Tapi ini pose yang enggak jelas. Kaku sekali, ya. Atau ini malu atau apa, mata yang tidak mau menatap ke depan ya.
apa yang ingin dibicarakan oleh Avandi pada ibunya. Beberapa kali Avandi tentang ibunya juga menceritakan dia keluar dari ruangan, dia memasuki ruangan. Itu ada metafor-metafor yang ingin dia selain oke, admire pada ibunya ataupun atau homage pada ibunya dan tapi yang ingin ditangkap, di capture oleh Avandi adalah konflik-konflik internal diri si objek. Ya, dan tanda-tanda itu bisa kita peroleh dari kecanggungan gestur, kecanggungan mimik dan sebagainya. Kita lanjut dulu. Saya akan tinggalkan ini untuk Amir. Amir akan menceritakan ini jauh lebih banyak. Tapi ini juga saya kira berkaitan dengan itu ya. Berkaitan dengan pusat saya, menurut saya pusat perhatian dari karya ini adalah ini. Nanti Amir boleh setuju atau enggak. Saya enggak melihat ini ya. Saya melihat anak kecil ini. Dan di sini ada tanda tangan Sujoyono gitu. Oke lah. Kita tinggalkan dulu. Ini juga sering kita lihat dan sering kita bahas. Saya bukan anjing. Nanti ke depan sebenarnya gejala-gejala soal psikobiografi, soal apa nanti saya akan simpulkan di bagian tengah-tengah, itu sebenarnya nanti akan memberikan satu citraan yang surrealistik ya, bukan surrealisme Jogja, bukan. Ada kesalahan mendasar di dalam pemahaman ini. Citra-citraan yang surrealistik, agak-agak surrealistik gitu ya. Nggak, kalau surrealisme itu udah isme, udah paham, udah mazhab. Jadi nggak ada tuh surrealisme Jogja. Yang ada citraan surrealistik seniman-seniman atau pelusur Jogja ya, agak-agak cenderung pada surrealistik. Ini kita lihat juga ada metafor semacam ini. Di buku Ibu Mia sudah dijelaskan sebenarnya tegangan-tegangan lain yang hadir dalam karya ini. Tapi saya akan melihat bagaimana metafor manusia berbadan anjing, manusia berbadan anjing dan kemudian brushstroke yang saya kira juga menggabungkan warna kontras. Kontras itu dalam teori warna itu konflik sebenarnya. Konflik-konflik batin yang okelah saya tidak teruskan. Kita lihat tapi ini adalah satu kecenderungan semacam itu. Kejiwaan ini juga ada, aspek kejiwaan dalam karya ini juga ada. Ini adalah karya Avandi zaman Jepang. Tiga pengemis ya. Di buku Kleinhardt ini disebutkan pernah disensor untuk pameran. Ketika Sujoyono menjadi kurator tanda kutip pada zaman Jepang, dia sedang memasang dan diceritakan oleh Pak John tahun 74 di dalam ceramahnya di tim pengalaman saya di zaman Jepang, dia menceritakan tentang karya ini, bagaimana saat itu dia sedang memajang karya ini dan Kempetai datang dan tidak menyukai karya ini karena dianggap menghina orang Jepang, karena Jepang tidak menginginkan adanya citraan yang miskin, itu akan mengganggu stabilitas pemerintahan militer Jepang di Jawa gitu ya. Dan itu disensor dan tidak boleh dipasang. Yang menarik adalah Avandi buat anak-anak animasi, saya kira ini sudah animasi sebenarnya. Ini satu orang yang bergerak dalam tiga momen sekaligus. Pertama dia datang, pertama dia meminta, kedua dia meminta, ketiga dia pergi. Gitu ya. Nah, itu juga dijadikan judul oleh Avandi. Gitu. Ini adalah sapuan sopan yang dalam teori surrealis itu disebut automatisme gitu. Automatisme itu suatu yang dilepaskan gitu ya. Bukan ekspresi, tapi otomatik. Jadi lelehan yang dibiarkan dalam kanvas itu otomatik. Gitu. Itu disebut juga cukup-cukup surrealistik. Itu gejala surrealistik. Lelehan kanvas yang dibiarkan, sapuan-sapuan yang seperti tanpa sadar dan sebagainya. Ada konflik yang sangat dalam di sini. Ini juga sama saya kira. Sekalipun saya lihat komposisi ini mengingatkan kita pada Potato Eaters-nya Van Gogh ya. Tapi oke, saya kira kita tinggalkan itu, pengaruh itu. Tapi bagaimana yang ingin dibangun dalam karya ini adalah satu intimasi yang sedang menghadapi satu persoalan ya. Satu gerilyawan yang sedang menghadapi satu persoalan. Tapi cara Avandi untuk membangun citraan ini juga, ini awal-awal sebelum dia nanti kita kenal dengan gayanya yang membiar melukis dengan tube gitu. Di awal dia masih pakai kuas. Jadi kita sudah melihat ada otomatisnya. Karya ini sangat-sangat menarik. Saya nggak pernah sadar karya ini sebelumnya sangat menarik. Aspek kejiwaan karya ini sangat menarik. Kita perhatikan. Ini karya Hendra Gunawan, Pengantin Revolusi tahun 50. Sekarang dikoleksi di Museum Seni Rupa dan Keramik di Jakarta. Siapa yang mau ke sana silakan.
Red aslinya. Beberapa penulis seni rupa, ya ini ya catatan tentang pengantin. Ini mungkin foto pra-wedding zaman revolusi atau apa gitu ya. Sebelum ada foto-foto shop apa, foto-foto itu kan biasanya di tengah sawah atau apa gitu, foto-foto pra-wedding yang sangat standar gitu kan. Ya udah, gitulah gitu ya. Buku-buku, kita gak usah menghina buku-buku yang sudah diciptakan ini. Tapi sangat tidak informatif dan sangat sangat memiskinkan pemahaman kita tentang seni rupa kita sendiri. Ini yang saya gak suka kadang-kadang gitu sama. Nggak mau capek gitu nafsir. Saya akan mencoba nafsirkan ini. Ini hasil riset yang cukup ngawur sebenarnya. Begini. Komposisi karya ini dibuat melingkar. Ya. Kita akan memulai lingkaran ini dari sosok gondrong ini. Ya. Kesini. Kita kesini. Ya. Tanjidor, trompet yang mengarah ke depan membuat garis mata kita akan mengarah kesini. Ke kerumunan ini. Ya. Dan berhenti pada anak ini, ya. Anak ini sebenarnya aksis untuk membalikkan kita melihat ke sini lagi, dia melingkar. Gitu ya. Kalau anak ini tidak melihat ke sini, tidak memantulkan kembali ilusi lingkaran ini, dia, kita akan cenderung akan ke arah sana melihat. Saya nggak tahu kalau Anda, saya sudah seperti itu untuk analisa deskripsi dalam kritik seni, gitu ya, sudah seperti itu melingkar. Oke, itu satu hal. Artinya seniman ingin mengatakan bahwa subjek mata dalam karya ini adalah keseluruhan itu, bukan pada ini. Kita akan dalam angle yang sangat konvensional dalam tradisi barat itu pasti di tengah-tengah itu subjek mata. Tapi seniman kita di zaman itu nggak semalami seperti itu. Subjek mata itu nggak selalu di tengah, kadang-kadang di pinggir. Kadang-kadang bisa di atas, kadang-kadang bisa di bawah. Nah, banyak, atau ini kita sebut di dalam ada dua perbedaan antara yang kita sebut dengan linear perspektif dengan atmospheric perspektif dalam teori seni. Linear perspektif itu sangat barat, ada garis titik hilang. Zaman Renaissance itu penemuan seperti itu ya, Da Vinci. Tapi orang timur, untuk menceritakan mana yang latar belakang, mana yang enggak, itu lukisan-lukisan Cina kuno itu cukup mengaburkan pohon. Di depan, di belakang, pohon di belakang itu dikaburkan dengan seperti sapuan kabut, di depannya agak diterangkan. Itu menunjukkan adanya jarak, adanya dimensi, adanya perspektif. Itu orang timur. Orang barat itu satu perspektif yang linear, ada titik hilang. Kalau ditarik pakai penggaris, titik hilangnya di sini misalnya. Karya seniman Indonesia nggak ada yang pakai perspektif, semuanya ngawur. Nanti kita lihat. Itu menarik. Itu yang mungkin kita sebut atmospheric perspektif. Dia bisa dimulai dari mana aja. Bisa dari mulai mana aja, gitu ya. Dia bisa dimulai dari mana aja. Dimensinya bisa beragam. Kalau di Iva suka ada aja nih, duduk. Tergantung konsensus. Begitu. Berhenti ya. Saya pelan-pelan tapi ya. Tidak ada. Oke, ini atmospheric perspektif. Apa yang ingin diceritakan oleh seniman ini dan apa konflik kejiwaan yang dibangun dalam karya ini? Dalam siapa yang sebenarnya tentara dalam karya ini? Pengantin ini kah atau orang, dua orang ini? Pakaiannya beda, yang satu hijau, lipatannya rapi, klimis gitu ya. Yang satu gondrong, kumisan, ya pakai slayer, pakai ini ada peluru-peluru di sini. Udah kayak Che Guevara gitu ya, gerilyawan gitu. Dan dia ada gestur yang sangat menjadi gestur kunci di dalam dua orang ini. Pertama tangannya bertelap pinggang dan rangkulan kawan ini. Ya itu pengantin ngapain sih gitu ya. Palsu benar. Petani-petani di Jawa tahun 50 kalau mereka mau kawin, karena profesi militer yang paling terkenal, sangat terkenal, menjadi tentara itu adalah obsesi banyak orang, sangat hero, sangat herois. Itu banyak sekali petani-petani kalau kawin itu ingin seperti tentara. Saya harus merisetin lebih jauh sejauh mana pakaian-pakaian ini disewakan saat itu. Ini penting. Ya, jadi artinya yang saya katakan ini bukan tentara beneran. Ya, ini bukan tentara beneran. Yang tentara beneran itu ini. Hendra ini mengatakan, "Hah. Itu personifikasi dalam diri Hendra untuk mewakili dirinya di dalam dua sosok ini." Dan ini dibedakan oleh dia, rapi sekali, ya. Dan matanya yang sangat canggung, pengantinnya yang malu-malu, ya, canggung. Kalau kuning ini biasanya adalah untuk healing, biasanya untuk kesembuhan dalam teori warna. Kita lihat
matanya juga sangat tidak menikmati perkawinan. Harusnya kan mereka bahagia kan? Yang dua ini yang nyengir. Alah, pura-pura tentara lo gitu. Ya. Oke, itu satu. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah dataran tandus di belakang horizon. Saya bisa cerita banyak sebenarnya, kenapa horizon ini penting dalam sejarah Indonesia. Ketika Sujiono mengatakan mau Indi itu harus ditinggalkan oleh provinsi Indonesia, yang kita ributkan itu sebenarnya garis horizon. Saya ceritakan ini, itu garis horizon. Di masa Rokoko, garis horizon itu adalah hampir seperempat di bawah bidang lukisan, sekitar segini ya. Dan awan diberiakan bergulung-gulung, lukisan Rokoko itu untuk menunjukkan yang ilahi, keilahian, manusia kecil. Romantisme menolak itu. Bikin, segini. Ya, untuk menunjukkan bahwa yang ilahi dan yang duniawi itu sama. Realisme menolak romantisme. Garis horizonnya kalau kita lihat cover itu dinaikkan semua garis horizon. Nggak ada waktu untuk ngomong yang di atas. Kita ngomongin di depan. Realitas kita. Ketika Sujiono menghardik lukisan Mo Indi, sebenarnya dia ingin dibilang, gambarlah pabrik-pabrik, gambarlah kemuda berpakaian tentalon, gambarlah ini dan sebagainya. Itu sebenarnya dia menganjurkan garis horizon itu dinaikkan setengah, hampir seperempat di atas bidang kanvas, supaya zoom in-nya kita bisa melihat realitas. Kalau masih setengah-setengah, kita ngeliat gubuk itu jauh sekali. Nah kalau mau gubuk itu kita dekatin, garis horizonnya dinaikin. Itu sangat logis. Dan Sujiono itu cerdas dalam hal itu. Garis horizonnya dinaikin. Dengan cara itu petani yang kurus di dalam gubuk itu keluar, karena akan di zoom sama kita. Dia nggak dilihat secara romantik jauh sekali. Itu logika, apa namanya, sense of painting gitu ya. Sense of painting, apa logika-logika di dalam painting. Nah ini saya kira ini adalah dampak dari salah satu apa namanya logika itu. Jadi seniman kita itu cerdas. Ya, kalau garis horizon di sini tuh nggak agak mustahil ya bikin adegan kayak gini. Harus dinaikin garisnya. Oke, adalah tandus. Ya banyak sekali simbol-simbol tentang kering pada masa itu dalam syair, dalam puisi juga banyak simbol kering. Pohon-pohon kering, dataran tandus, awan yang bergulung itu banyak nanti kita lihat bermunculan. Wah kelamaan Andri Salus. 10 menit lagi. Nanti bisa ditajam lagi ya. Oke, ini saya kira udah lihat. Tapi ini yang ini saya ajak perhatikan awannya. Awan. Ini karya Pak John Seko di Gedung Agung di koleksi. Kita lihat dulu awannya saja, bergulung-gulung. Kita bandingkan dengan awannya Haryadi. Hampir di tahun yang sama. Awan juga menjadi kunci dalam lukisan ini. Ini kayaknya senimannya tengah-tengah. Ini ada perwakilan berbagai kelas masyarakat. Lagi-lagi kita lihat ada garis horizon. Tapi tidak dalam artian rokoko, tapi dia ingin mengatakan sesuatu di dalam awan ini. Bukan ilahi, kita nanti analisa lagi. Ini juga masih ada. Dia mengkombinasikan itu dan seringkali ada batu kering dan semuanya. Dalam mengungsi juga nanti Pak Jun banyak mengambil batu kering, cadas, gitu apa, satu tanah yang gersang, tandus, mata yang selalu menengadah dan sebagainya. Ini juga Haryadi, Malioboro 3, apa? Geografi Malioboro 3. Di Gedung Agung kan ya? Gedung Agung juga ini Mas Kusin. Ini pengaruh cakalnya kuat ya, karena Pak Jun itu dan juga seniman-seniman pada masa itu, Haryadi, Hendra Gunawan itu pengaruh cagalnya kuat untuk kayak kita sebut nanti surrealisme itu, pengaruh cagal kuat. Di brosur kesenian disebut idolanya, Pak Jor tulis di titik dua, Peter Kolwitz, Mark Cagal gitu ya. Jadi ada pengaruh cagal yang membuat multidimensi, multilayer, dan multi perspektif. Yang ini sangat atmosferik perspektif sebenarnya. Tetap menyisakan secuil ini aja jadi cerita kalau di Indonesia itu bisa kayak gitu dan sebagainya. Kita lihat itu ada ini nggak relevan ya. Nah, ini tradisi. Oke, nanti kita akan bahas sedikit dalam simpulan apa. Ini yang saya sebut atmosferik perspektif di dalam karya. Ini seperti mata burung ya, Suromo. Seperti mata burung. Tapi juga aneh juga sebenarnya gitu. Mata burung tapi kayaknya enggak gini-gini amat juga gitu ya. Ini perspektifnya ngacok minta ampun ini. Ini ada perampatan jalan kelihatan ya. Masih kelihatan juga. Kita lihat ada simbol beringin di sini, kita lihat juga awan yang diceritakan.
sebagainya, perspektif di harga resorsion dihilangkan, warna-warna nanti kita bahas lagi. Nah ini juga Sudibyo, Sudibyo sama tadi dengan Haryadi, hampir bersamaan dia yang pengaruh membangun cerita dari hal yang sangat kecil dan sebagainya, konflik-konflik. Ini kita lihat kemarin di Magelang yang aslinya ini Heng Antung. Ini saya aneh deh tulisan ini. Ini sempat-sempatnya gitu, Heng Antung ada perempuan gambarnya nude gitu loh. Kalau Mbombo ini maaf ya, Mbombo ini oke lah ya, ini kelihatan. Tapi ini kan sempat dong dia pakai baju, ini kan perempuan apa ini gak terlalu tua kan sih. Yang lain pada ngungsi sempat-sempatnya, ini kok gak sempat pakai pakaian, ini maksudnya apa coba ini? Apakah ini adalah pernah gaze? Gaze yang nyantung pada sensor ini gak tahu. Ya. Itu perlu kita selidiki karena di kerumunan ini ada yang perempuan nggak pakai baju, kalau ada yang beneran saya yakin kalau orang gila atau gimana kan gitu. Ini juga sama, ada awan, ada batu karang. Ini Pak John, mengungsi judulnya ini Mas Teja di sini. Ya Mas, Mas Teja di sini ya. Ini Bapak juga. Pasti itu seorang adik. Ini yang ini Mas yang apa adik angkat ada yang kata Pak John ya yang laki-laki yang ini yang gendong Bumi. Kita lihat simbol karang juga di sini ya. Oke, kita lanjut dulu karena sudah dimarahin sama Ivan. Ini juga kita lihat Hendra Gunawan sangat keras sekali visualnya, sangat provokatif. Ya, ini seperti arwah gitu ya, transparansi bentuk atau tubuh di dalam karya ini sangat ditonjolkan. Seperti ini arwah pejuang dan sebagainya, seperti ingin mengatakan seperti itu. Ada dimensi-dimensi yang di luar kenyataan yang coba ditawarkan oleh seniman. Ini Widayat, ini juga agak aneh menurut saya, potret-potret diri Widayat itu agak canggung, tegang dan gelisah, galau gitu ya, kata anak muda, galau-galau gitu, galau banget gitu, jadi orang seniman galau dan sangat psychedelic gitu ya, galau gitu. Wah, ini juga sangat tajam sekali. Ini Hendra Gunawan di masa-masa perang, tadi itu Hidayat di masa sekarang 89. Ini Hendra di masa perang menggambarkan potret dirinya ini seperti mata orang gila menurut saya, kayak tegang sekali, suram sekali masa depan dan sebagainya. Saya ingin menceritakan itu. Fandi juga sama. Nanti ke depan dalam potret-potret berikut sama aja. Ini karya Yunija juga sama sebenarnya. Ada ketegangan-tegangan semacam itu, apa identitas dan sebagainya. Ini karya Swage yang paling saya suka karena inilah Swage yang tidak memunculkan wajahnya secara langsung, tapi melalui cermin. Menurut saya ini menarik, secara simbolik menarik ketimbang karya-karya yang lain. Maaf ya, Swage. Ini yang paling berhasil menurut saya untuk dalam konflik tentang siapa diri saya dan sebagainya. Dalam GSRB juga pemunculan potret itu ada. Nanti kita akan simpulkan otomatisme di wilayah ini juga penting. Otomatisme dan saya lanjutkan dulu. Citraan-citraan Sudibyo, citraan-citraan yang sangat psikedelik dan juga pohon kering dan sebagainya. Usman Effendi juga sama, saya kira dalam beberapa hal dia ingin memperlihatkan sesuatu yang sama, yang juga tidak berbentuk. Saya teruskan dulu, Sudibyo lagi, Dewi Sri, mistik, agak mistik dan sebagainya, mitologi dan dimensi-dimensi non-fisikal juga sangat surrealistik. Ini contoh sebenarnya, contoh bagaimana orang Indonesia memperlakukan lukisan, jadi menyangkan gitu ya. Ini masih ada di masyarakat kita ya. Itu kosmologi kita masih ada sebenarnya. Oke lah, ini gak tahu lukisan siapa. Saya akan simpulkan, jadi tema-tema masa revolusi yang akan kita implementasikan dalam konteks jiwa ketok adalah, hal itu adalah, kalau saya pahami jiwa ketok itu adalah psikobiografi, pengalaman-pengalaman psikis ya, yang berperan dan membangun apa namanya, ego, pre-ego, id, dan sebagainya itu memunculkan itu ke permukaan. Maka kita bisa simpulkan tema-tema revolusi itu memang ada ya, kondisi perang, bukit tandus, ya, kering, ketidakjelasan, kebingungan, merasa displaced, salah tempat,
tentang gerilya. Oke, okay. Persahabatan sekali juga kecurigaan tadi kita ingat karya Sudi Bio yang untukmu wahai masyarakat Jogja, itu judulnya dari karya yang orang diikat itu. Kembali ke tradisi tadi kita lihat dari karya Agus Jaya yang mengambil cerita Ramayana, kematian, kemiskinan, emosi tidak percaya pada stabilitas politik dan masa depan yang nggak jelas, itu banyak tercermin pada karya-karya pada masa itu. Patriotisme dan sebagainya, spiritualisme juga adakah masuk dalam beberapa hal untuk membangun satu dimensi yang lain, mistisisme, nasionalisme, sensualisme, sensualisme dan sebagainya. Dan dalam bentuk yang kontemporer ada Nasar yang hampir sama sebenarnya sama Yunizar gitu, ngawurnya dalam beberapa hal ngawur, entah apa yang mau dia gambar, ini agak berbentuk sih Yunizar, tapi kalau gitu udah gak berbentuk, udah gak jelas juga. Dan dalam beberapa hal yang lebih canggih nanti kita lihat gejala itu muncul dalam Dede Iris Supriya ketika dia menghapus batas ilusi antara apa yang dia gambar dengan latar yang mau dia hadirkan, ketika kanvas menyatu dengan latarnya dan sebagainya. Ada tiga layer di dalam karya ini, yang paling nyata yang ada di depan seniman, kanvas ada satu ilusi pada realita dan kanvas itu menyatu pada ilusi lain. Dalam bentuk yang lebih populer saya kira Kubu Surawan di Jogja juga banyak mengambil, ada kita lihat awan juga masih digunakan dalam karya ini. Ini surrealistik Jogja. Awan bergulung tetap ada garis horizon. Ya. Ini juga masih ada gejala-gejala itu. Ini lebih canggih, kita akan bahas terlebih dahulu. Lucia Hartini, kita lihat ada pola berulang dengan tadi Pak John ya, karang-karang itu ada terus di dalam seni rupa kita. Ada terus. Labirin, mata-mata ini. Lucia Hartini pernah ditanya, saya baca itu, apakah mata yang kamu pakai itu matanya yang dipinjam dari Rene Magritte, seorang surrealisme, apa, raja surrealis. Di barat, Lucia Hartini mengatakan, enggak, gitu ya, keren juga, enggak, itu salah duga. Mata itu dikira dari Rene Magritte, enggak, mata enggak ya. Mata itu juga, itu bagian-bagian dari mistik. Labirin, mistik ketidakjelasan, kehampaan hidup, dan sebagainya. Ya, absurditas pada entang kerasa sekali, seperti Pak John juga beberapa hal kayak Hendra tapi dalam bentuk yang lebih terstruktur, lebih tertata dan lebih aktual untuk isu-isu, dan sambil sama Isa di Bandung juga sama sebenarnya dalam bentuk yang lebih ke belakang, aspek-aspek kejiwaan itu ternyata masih mengental di seniman-seniman kita. Ini juga sama Tisna Sanjaya, saya ngeliatnya enak banget karya ini aslinya. Sangat tidak enak dilihat, dipajang pun, dikasih pun mungkin gak ada yang mau, kan? Gitu kan? Ini mengganggu selera makan, selera tidur, selera macam-macam, selera diskusi, gitu. Apalagi karya ini, gitu. Ini mengganggu banget selera. Ini Rahmat Jabara di Bandung, mengganggu selera apapun. Ya, memutuskan kita dari realitas. Ini Haridono dalam bentuk yang lebih lucu sebenarnya, dalam bentuk yang lebih apa akrab, ya. Lebih colorful, lebih fun, lebih satir, poin tadi lebih black, lebih gelap gitu ya. Ini bentuk lebih canggih, dan sampai Eko Nugroho bisa kita lihat juga sebenarnya gejala itu ada, dan pengaruh-pengaruh Eko pada Haridono, gak mungkin lah, gak ada yang gak bisa ngaku dia dari pengaruh-pengaruh, karena ini jadi gimmick pada tahun 90-an, itu meresap di kepala-kepala anak muda sekarang, pasti dipengaruhi. Ini juga agak absurd Ramayani sebenarnya, absurd sekali, ngapain juga dia begini-beginian ya. Ya, dari Bali digabungin dengan ini ada multi macam-macam, dan tapi ini juga sebenarnya soal ketegangan pada identitas dan konflik-konflik internal yang ini memang psikobiografi multi modern dan multi kulturalisme. Lebih canggih juga ini sama surrealisme yang lebih canggih lagi, Irfan Rudi Mantovani, makin canggih lagi di zaman kontemporer sekarang, masih surrealistik kecenderungannya. Ini masih lanskap dan beda tentu dengan Haryadi yang tadi itu. Ini juga dengan pada hal itu, pada rima, pada semantik dan sebagainya. Saya akan teruskan sampai terakhir kita lihat lukisan ini. Sorry. Ada. Ini hampir kayak pohon itu loh, nih, pohon randu itu ya. Di karya-karya tahun 50-an tuh banyak sekali bukit dan ada pohon di sini, ya. Di Hendra Gunawan yang kemarin kita lihat di Magelang itu loh. Itu ada juga kan, pohon,
Di yang kontemporer juga gejala itu sama, ini juga ada pohon seperti itu. Oke, seperti itu dulu lah. Mudah-mudahan ada gunanya. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih Bang Ico. Tadi ini mungkin ada yang bilang kalau misalnya ada beberapa tamu-tamu yang butuh translation, mungkin bisa kita coba nanti ya. Banget ini, baru sekali lihat kayak gini. Oke, jadi saya akan tadi menarik sekali ya sebenarnya pengamatan Cok beberapa hal yang pernah saya pertanyakan tapi nggak sampai lihat apa yang dilihat Cok tentang pengantin revolusi. Kenapa kok itunya yang pakai kaos kaki putih gitu yang tentara yang kawin itu kan. Tapi mungkin yang juga menarik ada figur gerilyawan yang berangkulan itu salah satunya sepertinya itu ya Cok ya potret diri ya kayaknya. Saya juga akan sharing tentang beberapa hal yang sangat visual ya sifatnya, tapi juga mungkin hal-hal itu hal yang saya lihat itu mudah-mudahan juga akan membuat kita lebih ingin bertanya tentang apa sih maksud Sujoyono, seperti mungkin juga tadi yang sudah dilakukan oleh kita. Dan dalam hal ini saya tertarik sekali pada elemen yang muncul berulang-ulang. Ini terus terang presentasi ini pernah disampaikan di Bandung, tapi ada elaborasi sedikit. Tapi saya kira waktu itu audiensnya agak berbeda, ada mungkin 1-2 yang waktu itu juga melihat ini. Nah, elemen yang berulang ini salah satunya adalah pohon kapuk atau alas randu, yaitu misalnya dalam karya ini ya. Nah, sekali ada di kanan, ada pohon ini, lalu juga ada di sini, di sebelah kiri, nggak bisa gini banget. Nggak bisa full screen. Bisa full screen ya? Nggak bisa. Merasa berada di atas, di antara itu. Karya ini khususnya sangat menarik bagi saya karena kalau kita lihat ini gambar pemandangan, ada seorang yang figur yang sedang menatap ke danau. Kemungkinan saya pernah lihat beberapa lukisan lain yang kira-kira mungkin settingnya kira-kira sama ya di danau. Apakah ini desa di mana Pak John dulu dibesarkan dan ada pemandangan sedikit dari Danau Toba atau apa? Mungkin ini ada, tapi yang jelas ini adalah pemandangan yang ada dalam kenangannya dan di sini. Ini bukan lukisan pemandangan, tapi lukisan kenangan kalau bagi saya. Karena apa yang dilukisnya adalah sebuah fantasi pada akhirnya. Nggak ada di sana nggak ada satu tempat yang ada ini, ada pemandangan ini. Tapi ada satu tempat di mana dia ingat ada satu pemandangan yang mungkin seperti ini. Dan di sini dilengkapi juga di sebelah kanan ada relief, itu relief dari Yahulu di Bali ya, mungkin itu jelas Yahulu, saya bisa identifikasi bahwa itu Yahulu. Lalu ada satu ini mungkin seperti villa-villa di puncak tahun 70-an ya, di mana ada railing yang sangat barok gitu penampilannya dan kesannya itu sangat tahun 70-an ya, banyak bangunan-bangunan yang seperti itu. Kadang-kadang ada yang ada identitas kebali-baliannya, beberapa bangunan villa dibuat dengan gaya Bali dimulai pada tahun 70-an. Lalu kita lihat lagi bahwa ini adalah sebenarnya cerita apa sih ya. Terus kita lihat di ujung kanan itu ada sebuah
kapal yang datang. Nah ini lucu lagi, ini ternyata ini bukan danau tapi mungkin teluk yang kemudian keluar di lautan luas. Lalu saya kebetulan lihat beberapa sketsa, dan di sana ada salah satu sketsa itu ternyata satu studi untuk satu stage set dari satu opera yang dinyanyikan oleh Burroughs, Madame Butterfly. Jadi ada seorang Coco, orang Jepang, yang menantikan kedatangan Pinkerton, laksamana dari Amerika yang kembali. Ini hal yang sangat unik gitu kan. Ternyata operanya Burroughs dijadikan satu lukisan yang seperti ini. Tapi kembali ada di lukisan-lukisan yang lain tadi, Ucok tadi mengarah pada karang. Di sini ada ya bukan karang tapi bebatuan yang besar. Lalu tetap ada pohon tandu alas. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ini? Satu lagi ada ini, mungkin nanti kita akan lihat lagi ya. Tapi di tengah sini, sayang ini nggak besar ya, tapi di tengah-tengah lukisan ini ada satu pot bunga yang tahun 70-an juga tuh yang populer. Ada pedestalnya, lalu ada potnya. Nah, itu biasanya di dalam situ ditanam beberapa bunga dan mungkin bunga rose ya. Itu juga referensi ke rose. Nah ini salah satu pemandangan yang lain yang kelihatan sangat dekat dengan pemandangan yang tadi yang sebelum ini, dan di situ juga tetap ada bentuk alas itu terus-terusan ada di lukisan ini pun, ada di tengah, di atasnya figur yang di tengah ini. Figur yang di tengah ini kalau nggak salah suaminya Pandan, si Rizal. Dan di atasnya itu ada pohon alas satu lagi. Kalau nggak tahu, ini mungkin nggak, ini nggak salah. Oke. Nah, dalam segala cuaca ada lagi. Oke. Kelihatannya nggak ada ya, tapi ternyata ada juga di kiri. Apa sih sebenarnya? Ada yang tahu? Tentunya beberapa hal lain yang ada di sini, misalnya ada cerobong. Menara yang bercerobong itu, yang merupakan cerobong, ya, itu muncul lagi di beberapa lukisan lain. Soalnya aku kenal ini, si lukisan masa revolusi udah ada. Masa revolusi dulu. Jadi di sini pun ada juga di belakang, salah satu apa? Cadasnya. Lalu ini yang saya maksud tadi, menara tadi muncul lagi di kanan. Jadi juga ada pohon andalas, ada. Tapi mungkin ya di sini juga ada. Nah inilah yang saya maksud tadi, ada villa tahun 70-an itu. Ya, mungkin direferensikan di beberapa lukisan lain. Jadi itulah kira-kira beberapa lukisan yang kita lihat ada Orlando Alas ini. Tentunya kita sudah lihat dua danau, dan danau ini juga menjadi hal yang menarik bagi Pak John untuk dilukis ya. Ada ini mungkin bukan danau, mungkin ya satu sungai yang mengarah ke teluk. Ini juga air. Tadi Ucok menyebut tentang layar terkembang ya. Kebetulan minggu lalu saya mengantar untuk penaburan abu jenazah dari Dita Amorsia, itu cucunya Sultan Takdir. Dan di situ di kebetulan Tamalia, anaknya Sultan Takdir yang lain, membacakan menuju ke laut.
dan jadi saya jadi tertarik sekali. Oh ya, menuju ke laut lagi terkembang. Sebenarnya maksudnya apa sih? Kita lagi ke mana? Ya itu kemungkinan ada hubungannya sama era baru, bencana baru tahun 1933. Saya masih belum tahu kapan menuju ke laut itu ditulis, tapi sepertinya ada hal-hal seperti ini. Dan mungkin badan air yang besar yang ada di sini mungkin juga terpengaruh oleh Sultan Takdir sama Pak John itu juga beberapa kali ada kontak ya. Ada satu karya Sultan Takdir, potret Sultan Takdir yang dibikin Sultan Takdir. Mungkin itu juga, mungkin sejak bahkan dari polemik kebudayaan mungkin sudah ada kontak. Ini tadi sudah kita lihat danau. Ada satu lagi danau yang mirip seperti tadi, bukan danau apa tapi badan air yang besar yang dimana datang kapal, dan ada figur yang nanti seperti nanti mungkin versi lain dari lukisan yang tadi yang saya referensikan dekat dengan Madame Butterfly. Jadi mungkin juga kita bisa lihat bahwa kehidupan pelukis, seorang pelukis pada zaman itu tidak terbatas pada seni lukis saja. Jadi banyak sekali aspek-aspek budaya lain yang sangat berpengaruh dan menjadi referensinya. Ini tadi kita sudah lihat juga. Dan inilah sketsa dari stage setnya Madame Butterfly. Dan ini adalah si perempuan yang sedang menunggu. Ada bahkan apa namanya ukuran bongkahan batu yang akan ditaruh di situ juga diukur dengan persis. Menarik sekali sebenarnya melihat sketsa-sketsa ini. Kita seringkali lupa sama catatan-catatan seperti ini. Apalagi sekarang kalau di zaman sekarang ya, dimana semuanya dilakukan di komputer, nggak pernah ada buktinya. Gimana caranya research di masa depan ya? Akan banyak hal yang terlupakan, terlewatkan. Oke, satu lagi yang berulang-ulang itu adanya munculnya orang dalam masyarakat. Ya, sering sekali Pak John melukiskan banyak orang yang muncul dalam masyarakat. Di sini yang mungkin menarik ada Maya. Maya kita identifikasi memakai sweater yang loreng-loreng, hijau, putih, merah, biru itu ya. Di hari ulang tahunnya dia dilukis dengan menggunakan sweater itu, makanya kita tahu bahwa itu Maya. Pak Johnnya yang ada di kiri, nggak tahu siapa yang ada di anak yang ada di depannya, saya nggak tahu siapa. Belum sampai ke situ, ini juga. Dan ini mungkin jadi dasarnya juga ya, dari lukisan seperti itu, dia sering sekali sketsa orang dengan pakaian yang macam-macam. Ini mungkin sketsa untuk satu mural atau satu ini mungkin dekat dengan sketsanya untuk Tugu Selamat Datang. Dia juga pernah diminta oleh Heng Antung katanya untuk membuat sketsa Tugu Selamat Datang, dan ternyata yang dipakai adalah mungkin versinya Heng Antung. Oke, saya tertarik sama si Bapak Bertanya Budi, yaitu yang muncul di sini di kanan pakai baju hijau, lananya kalau dulu teman saya bilang apa ya namanya, bukan geluduk koridor ya, apa sih namanya, getuk katanya. Kayak getuk koridor ya, benar. Sorry, bukan geluduk tapi koridor. Dan itu mungkin berhubungan, mungkin sudah ada di sini ya, tapi di sini di karya Cap Gomeh tidak jelas muncul, tapi mungkin kalau kita perhatikan benar ada. Mungkin si bapak yang berviola ini itu menggunakan
Ekor di doang. Di sini muncul lagi Madurai. Paling nggak loreng-loreng putih hijau. Kemungkinan itu maksudnya Madurai. Lalu di sini juga ada fotonya kurang jelas tapi ada di sini. Tapi yang berikutnya adalah yang mungkin lebih menarik untuk kita lihat adalah si ibu yang berkostum unik. Ini muncul di sini. Pak John di tengah. Ya, lalu di kirinya ini ada sefigur perempuan dengan telana yang hampir menerawang. Yang menerawang lah. Jadi saya ingat cerita tentang raja yang berjubah apa itu yang baju baru kaisar, dan ternyata dia tidak pakai apa-apa gitu. Jadi ini mungkin semacam itu, cuman diplesetin, diubah. Ini dia. Lalu ternyata figur ini muncul lagi di sini. Kadang-kadang dia pakai figur burus ya, jadi tubuhnya. Tapi keseluruhannya ini Sita ini ternyata pakai pakaian yang baju yang transparan ini. 78 tadi 75 kalau nggak salah. Menerawang semua. Dari mana datangnya dua figur ini? Dan saya terus melihat ini. Apakah dari sini? Dari film seri Aini Magini yang mungkin kalau yang belum pernah lihat, lucu sekali ini Aini Magini. Ternyata populer di Indonesia, ternyata dibuat itu dari tahun 65 sampai 70, cukup populer di Indonesia tahun 70-an. Jadi saya rasa Pak John senang sama ini, dan dia juga lukis ini. Jadi pengaruh ini apa, popular culture. saya akan share beberapa pengamatan lain. Jadi, ini bagi saya ini menarik ya, karena ini sangat tertata dengan hampir grafis gitu, kayak bikin poster gitu, bukan seperti melukis ya. Biasanya kalau panjang melukis kan mungkin lebih seperti ini, tapi di sini satu figur ditampilkan di depan. Figur kedua ditampilkan setelah itu, yang satu kemudian mengangkat badannya, yang satu lagi anak kecil yang lebih rendah. Seperti koreografi malah, atau poster film. Ditata di kiri, kenapa ditaruh di kiri, kenapa nggak di ya, jadi ada gerakan yang lebih menarik sekali ini, kesan ini bagi saya. Sering sekali tema-tema gerilya ini muncul, bahkan setelah, jadi semacam historical painting dalam lukisan abad ke-19, banyak sekali dia ingin melihat kembali ke masa lalunya gitu, masa lalu revolusi dan sebagainya. Dan melukis besar dan suasana pedesaan. Kemudian ada satu lukisan di mana dia sendiri muncul dengan pistol di pinggangnya. Pistolnya itu pistol seremonial, tapi ada untayan bunganya di situ. Kebetulan kita waktu itu pernah ke Istana Bogor dan ada lukisan ini. Dan saya ingat ini pernah ada di sketsanya Pak. Dan jadi ya ini menarik aja untuk lihat.
Jadi ternyata benar-benar sketsanya itu dijadikan grid dan kemudian rupanya di Ancol hampir persis kok. Di sini aja kita bisa lihat. Ini mungkin nggak terlalu menarik, ini tadi sudah dibahas. Tapi yang jelas kita ini perlu, sangat perlu membuat riset lebih lanjut. Setelah buku ini muncul, buku Visible Soul kan munculnya kira-kira hampir bersamaan sama bukunya Bumia ya. Jadi waktu bukunya Bumia juga saya baca, wah ini banyak sekali yang bisa, apa, bagusnya ini buku ini kan saling melengkapi akhirnya. Dan benar-benar ada buku yang lain. Salah satu hal yang waktu itu saya ingin sekali tahu sebenarnya lukisan pada waktu masa pendudukan Jepang, di mana katanya Pak John itu menang lukisannya di, dijadikan cover katalog. Ternyata beberapa waktu ini ada teman yang mengirimkan gambarnya, dan inilah ternyata gambarnya. Iya, didapat dari brosur ini. Jadi ini Kinderen Red Cup. Apa sih, Pak? Ya, ya. Jaman ini. Oh, sebelumnya ya? Konsering. Konsering, sorry. Konsering, sorry. Terus juga di situ disebut juga harga-harganya. Jadi sangat, sebenarnya sangat menarik ini. Apa? Satu lagi adalah lukisan Jack Gomez. Sayangnya apa, kemarin ini saya nonton sebuah drama tentang Jack Gomez. Judulnya Nonton Jack Gomez oleh Kwete Kwai. Terus saya tadinya nggak ngeh gitu ya, saya nonton. Terus saya jadi ingat, oh ini Nonton Jack Gomez. Jangan-jangan karyanya Pak John, Jack Gomez ini terpengaruh ini. Lalu saya langsung cari bukunya, karena kan nonton itunya nggak ada referensi apa yang ditulis. Saya cari, kebetulan ada, kebetulan ibu saya kan ngumpulin dulu novel-novel picisan yang kemudian diserahkan ke Bintara Gramedia, kemudian menerbitkannya. Ternyata ada satu yang ada Nonton Cablomek. Saya baca dan deskripsinya itu saya rasa hampir pastilah ini dari ini adalah dari referensi itu gitu. Dan ternyata memang Nonton Cap Gomez itu tahun 1930. Saya rasa setelah Nonton Cap Gomez ini ditulis oleh Kwete Kwai, kemudian juga muncul beberapa interpretasi dalam teater ya. Saya mungkin ini apa tugasnya Eva dan kunci dan sebagainya untuk meneliti lebih lanjut apakah memang ada pertunjukan Nonton Cap Gomez yang berlanjut sejak tahun 30 dan sebelum lukisan Cap Gomez dilukis tahun 40. Jadi itu kira-kira hal-hal yang masih banyak yang harus kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih, Mas Amir. Jadi kalau tadi ke arah interpretasi, memahami kata-kata sebenarnya apa psikogeografi, apa psikoanalisa lah dari tafsir-tafsir dari masing-masing seniman tersebut, terutama yang di periode revolusi sampai akhirnya itu bergulir menjadi semacam legacy gitu ke masa sekarang. Dan kalau Mas Amir lebih ke fokus ke Sujoyono dan juga ini ya, mulai dari yaitu penggunaan elemen misteri-misteri, elemen-elemen yang selalu berulang di karyanya, dan juga apa mencoba menyelidiki pengaruh-pengaruh dan juga seperti referensi-referensi apa saja yang akhirnya menjadi bangunan apa pengkaryaan Sujoyono. Kita pikir ini menarik banget dua-duanya dan ya, boleh kita mulai saja ya. Tapi yang jelas tidak pakai gambar. Gambarnya sudah banyak dari mereka berdua. Terima kasih untuk Iva dan juga untuk
Ucok dan Amir atas studinya yang saya kira sangat menarik. Itu saya sendiri bukan orang yang mengkaji gambar, jadi komentar saya sebenarnya satu komentar yang sangat umum, yang mencoba pertama-tama mendudukkan Sujoyono di dalam konteks perubahan apa sejarah sosial, politik, dan kebudayaan di Indonesia yang mungkin bisa membantu kita gitu ya, untuk memikirkan kembali dan juga menguji kembali beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Ucok dan Amir, yang saya kira memang sejumlah besar diantaranya merupakan satu upaya untuk menafsirkan karya-karya itu di dalam dirinya sendiri gitu, kurang lebih melihatnya lebih secara estetis gitu. Saya lebih melihatnya secara historis gitu, dalam konteks hubungannya dengan dunia yang lain. Ada beberapa catatan dari presentasi yang di awal yang saya bikin gitu. Yang pertama, satu, ketika Ucok menyebut naskah Trisno Soemardjo tahun 49 yang menyebut bahwa bapak seni lukis Indonesia modern adalah Sujoyono, dan kemudian hampir di sepanjang presentasinya juga, kalau kita lihat tadi grafik yang presentasi nomor 2 itu, grafik melingkar itu, saya kira Ucok juga menegaskan kembali pandangan Trisno Soemardjo itu mengamini bahwa Sujoyono adalah bapak seni lukis modern Indonesia. Ini satu hal yang kalau kita melihat dari perspektif historiografi sangat menarik sekaligus problematis sebenarnya. Sama yang terjadi dengan penulisan sejarah Indonesia pada umumnya. Pertanyaannya adalah dari mana kita mulai menyusun sejarah Indonesia? Sejak misalnya kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 atau versi yang berikutnya, ataukah kita mulai dari kemunculan pertama kata Indonesia, kapan dia digunakan pertama kali, ataukah kita memahami saja pendeknya yang sekarang secara geografis kita sebut Indonesia, dan apa yang terjadi di masa lalu adalah bagian dari sejarah Indonesia. Nah, itu pandangan-pandangan itu membawa risiko yang berbeda-beda. Misalnya kalau kita mengikuti pandangan Trisno Soemardjo yang kurang lebih memang Sujoyono adalah orang pertama, dan saya kira dengan beberapa orang di sekitarnya ya, yang kita harus selidiki lagi siapa yang dekat dengan dia, yang memang pertama kali mengatakan ada seni lukis atau ada seni rupa yang disebut seni rupa Indonesia. Itu memang betul, jadi itu fakta yang betul, dan dengan pijakan itu kita bisa mengatakan bahwa seni rupa Indonesia atau seni lukis Indonesia dimulai dari Sujoyono dan kawan-kawannya pada akhir tahun 30-an. Misalnya, kita tentu saja tidak bisa mengatakan Raden Saleh gitu sebagai bapak seni rupa Indonesia, seperti juga sebagian peneliti mengatakannya seperti itu, karena bahkan gagasan tentang Indonesia belum dikenal pada masa Raden Saleh. Raden Saleh tidak membayangkan Indonesia. Raden Saleh hanya membayangkan Jawa dan Eropa. Belum ada di kepala dia gagasan tentang Indonesia, tentu saja tidak ada. Nah, ini satu hal yang bisa muncul masalah dan kita perlu mengkaji lebih lanjut, saya kira. Lalu yang kedua, kesimpulan-kesimpulan sejumlah sejarawan seni, penulis seni juga, yang menggunakan pijakan Sujoyono sebagai bapak seni lukis dan seni rupa Indonesia modern, saya kira mendasarkan dirinya pada tidak adanya informasi tentang seni rupa Indonesia pasca Raden Saleh hingga kemunculan Persagi. Kita tidak punya informasi apa-apa sesungguhnya dari akhir abad 19 kurang lebih sampai 1930-an, kita tidak punya cukup banyak informasi. Seolah-olah itu sesudah Raden Saleh tidak ada pelukis yang lain, tidak ada seniman yang lain, tahu-tahu Sujoyono.
Nah, jadi kita menyandarkan diri pada kesimpulan kita pada informasi yang kurang lengkap sesungguhnya. Saya kira kita perlu membaca lagi soal itu. Tentu saja gagasan tentang Indonesia baru muncul pada abad 20, saya kira. Mula-mula gagasannya gagasan Hindia ya, Hindia bersatu gitu. Baru kata Indonesia digunakan, saya kira setelah 1910 baru digunakan gitu kata itu secara masif dan juga di dalam gerakan-gerakan politik. Konteksnya saya kira yang kita perlu membaca pada waktu itu ada tiga langgam nasionalisme di Indonesia. Ada tiga langgam pencarian identitas tentang bangsa yang terjajah ini. Yang pertama ada sekelompok orang, sekelompok nasionalis, sekelompok pemikir yang menyandarkan dirinya pada identitas kesukuan atau identitas kepulauan atau identitas kelompok gitu, dan mereka mendorong, yang mereka dorong adalah nasionalisme berbasis kesukuan. Itu sebabnya kita melihat orang Jawa ingin membangun bangsa Jawa, orang Sumatera ingin membangun bangsa Sumatera dan seterusnya gitu ya. Itu kelompok yang pertama, dan mereka sama sekali tidak pernah menyebut kata Indonesia tentu saja atau Hindia. Yang mereka bayangkan adalah misalnya orang seperti Ki Hajar Dewantara, dia membayangkan yang namanya nation itu adalah nation Jawa, bangsa itu adalah bangsa Jawa, dia tidak membayangkan Indonesia. Lalu yang kedua ada kelompok Cipto dan Dewes Dekker yang kalau saya tadi menyebut Ki Hajar pada masa tua ya, dia yang membayangkan bangsa Jawa, waktu mudanya dia membayangkan Hindia gitu ya. Nah, ada kelompok satu lagi yang membayangkan bangsa itu bangsa Hindia gitu, yang kemudian berubah menjadi Indonesia ya. Yang dibayangkan adalah penyatuan kelompok-kelompok etnik dan juga penyatuan kelompok-kelompok religius di Indonesia gitu. Di sini sebenarnya kata Indonesia itu mulai muncul gitu ya. Jadi kata Indonesia muncul itu konteksnya sangat politik sebenarnya. Jadi kita mesti melihat, dan tentu saja itu baru terjadi menguat tahun 30-an gitu. Kita ingat bahasa Indonesia, kalau kita membaca lagi, tidak pernah digunakan di dalam rapat-rapat di DPR waktu itu, di Volksraad waktu itu, hanya sampai tahun 38, baru itu terjadi. Jadi para wakil rakyat itu baru berbicara dengan bahasa Indonesia tahun 1938, sebelumnya tidak terjadi. Ini satu periode yang kurang lebih saya membayangkan masa-masa kemunculan Persagi gitu ya. Di mana ada kekosongan politik, gitu. Kenapa ada kekosongan politik? Karena ada depresi ekonomi sejak 1931, rakyat miskin luar biasa, sumbangan Indonesia yang sebelumnya adalah 49%, untuk pendapatan Belanda itu sejak tahun 30-an itu hanya menjadi 13%. Jadi kolonialisme Belanda waktu itu mengalami masa goyah gitu yang luar biasa. Banyak aktivis politik ditangkap gitu ya, dan organisasi-organisasi macam Budi Utomo yang sebelumnya hanya bekerja di lapangan kebudayaan dan kesehatan kemudian bergabung ke dalam partai dan menyatakan dirinya mereka memperjuangkan Indonesia. Tahun 38 juga ada petisi Sutarjo, kita bisa mengingat lagi, yang menuntut kesamaan hak dan kesamaan derajat antara orang Indonesia dan Belanda. Waktu itu kata Indonesia sudah dipakai, tahun 20-an belum dipakai secara masif. Saya kira itu konteks kenapa kemudian Sudjoyono dan teman-temannya memutuskan menyatakan gitu, membuat persatuan ahli gambar Indonesia, bukan persatuan ahli gambar Hindia atau ahli gambar Jawa ya. Jadi ada satu suasana politik gitu yang membuat mereka menyatakan hal yang semacam itu, juga menyebut adanya seni lukis Indonesia bukan seni lukis Hindia, ada satu pernyataan politik di situ. Nah, itu saya tadi baru cerita yang pertama, nasionalisme berbasis kesukuan etnik. Yang kedua, nasionalisme yang membayangkan Hindia atau Indonesia. Dan yang ketiga juga ada yang modelnya yang asimilatif gitu ya. Tokohnya adalah Sutomo.
kebetulan saya tengah membaca satu naskah Sutomo judulnya Kewajiban dan Gamelan, gitu, Kewajiban dan Gamelan, gitu, di mana dia membayangkan satu masyarakat yang susunannya kurang lebih seperti susunan orkes gamelan, gitu, tidak ada yang menonjol, gitu, satu sama lain, itu tetap bekerja sama, ya. Jadi menurut Sutomo, gagasan antara apakah kita menyandarkan diri kepada kebudayaan Barat atau kebudayaan Timur, gitu, itu sudah tidak perlu, gitu. Yang penting kita serot saja semuanya dan kita bisa hidup harmonis. Ini kelompok yang lebih minoritas ya waktu itu. Kelompok-kelompok saya membayangkan, tentu saja kita perlu cek lagi, Ucap perlu ngecek lagi, kayaknya aktivitas politik Sujoyono pada tahun 30-an itu apa? Saya kira itu akan sangat penting ya, sangat krusial saya kira untuk ngecek lagi, gitu ya. Dan kita bisa membayangkan gitu kenapa dia mengatakan seperti itu. Dari situ saya kira kemudian kita bisa memeriksa lagi apa yang tadi dipresentasikan Ucok. Saya geli sebenarnya Ucok memakai judul aspek kejiwaan seni rupa Indonesia. Geli karena menurut bukan kurang keren, menurut saya itu satu kesimpulan yang agak terlalu berani menurut saya, karena harus berani kata Ucok. Karena di situ Ucok membayangkan jiwo, gitu ya, kalau dalam bahasa Jawa jiwo ketok, gitu kan, sebenarnya bukan jiwa ketok tapi jiwo ketok, gitu. Itu kan kalau di kebudayaan Jawa jiwo itu dibicarakan, jiwo itu tidak dibicarakan dalam konteks psikologi seperti orang Barat, gitu ya. Nah, saya melihat tadi Ucok menafsirkan jiwo itu dalam pengertian psikologis, gitu. Jiwo itu di dalam presentasi Ucok tadi dibayangkan kegalauan jiwa, gitu ya, kegelisahan, gitu, yang dia bayangkan itu. Sementara saya melihat, menurut saya, ketika Sujoyono mengatakan lukisan itu mesti jiwo ketok, gitu ya, itu dia tidak sedang membuat satu pernyataan psikologis, dia sedang membuat pernyataan politis saya kira, gitu ya, dalam konteks tentu saja seni rupa pada masa itu, gitu, seni rupa yang menurut dia, gitu ya, kalau kita bisa memeriksa tulisan-tulisannya dia, tidak punya jiwa, gitu. Bukan tidak punya kegelisahan, tidak punya jiwa, kalau dalam arti Sujoyono, tidak menggambarkan realitas yang sesungguhnya dari bangsa ini, gitu. Jadi kita mesti, kalau saya membayangkan, gitu ya, yang diserang Sujoyono ini kan jelas-jelas lukisan Moyindi, gitu ya, lukisan gunung-gunung, laut, gitu ya, yang indah-indah itu, yang kurang lebih oleh Sujoyono itu disebut tidak punya jiwa, begitu ya. Tidak punya jiwa tidak dalam pengertian psikologis, tetapi dalam pengertian politis, ini lukisan yang tidak punya, kurang lebih kalau dalam bahasa saya, tidak punya kecermatan memandang realitas di sekitar kita. Jadi menurut saya, jiwo ketok itu bukan pernyataan artistik pertama-tama, tapi pernyataan politis. Nah, lalu yang sering jadi soal, gitu, persoalannya Sujoyono seumur-umur tidak pernah membuat sebuah konfirmasi. Di dalam tulisannya yang manapun kita tidak pernah melihat konfirmasi bahwa, oh, lukisan ini sudah kelihatan jiwanya, oh, yang ini belum. Jadi kita tidak punya ukuran, ukurannya jiwa ketok itu apa, gitu ya. Apakah awan yang melungker-lungker itu, ataukah warnanya, atau apa, kita tidak pernah menemukan rumusannya. Jadi kita hanya menebak-nebak ya. Saya juga tentu saja menafsirkan dengan cara saya ya. Kita tidak punya ukuran, gitu. Bagaimana caranya mengukur jiwanya sudah ketok atau belum, gitu. Nah, sampai sekarang ini, gitu, itu sebabnya saya melihat upaya yang dilakukan Ucok itu satu upaya yang berani, gitu ya,
tapi juga untuk saya menggelikan karena rasanya seperti membaca itu loh apa tafsir psikologis atas lukisan gitu ya, atas karya seni. Nah, memang kita belum punya ukuran. Nah, salah satu upaya saya kira yang pernah dicoba untuk membuat ukuran-ukuran dari apa yang disebut Sujoyono dengan jiwa keto itu sebenarnya yang dilakukan oleh Lekra itu satu upaya mengoperasionalkan gagasannya Sujoyono itu kan abstrak ya jiwa keto itu. Nah, oleh Lekra itu dioperasionalkan menjadi yang disebut asas 151 itu, yang satunya politik sebagai panglima, yang terakhirnya satu yang terakhir itu turba sebagai alat. Nanti limanya kita bisa bicarakan berikutnya. Ada asas meluas dan meninggi dan seterusnya gitu ya. Tapi itu saya kira satu upaya yang berani gitu ya. Meskipun sangat bias kepentingan politik saya kira pada waktu itu gitu ya, untuk membuat apa yang dibayangkan Sujoyono gitu ya, itu bisa dipraktekkan gitu, karena sebelumnya tidak bisa dipraktekkan gitu. Nah, bagaimana cara kita menguji jiwa keto gitu? Kalau menurut Lekra gitu, pertama-tama setiap lukisan, setiap karya seni harus menjadikan politik sebagai panglima pertama-tama. Tentu saja ini pandangan yang sangat kiri ya kalau kita melihat pada perspektif sekarang. Tapi pada masa itu ya biasa aja. Gitu. Bahwa politik itu sebagai panduan gitu, dan saya menekankan satu yang terakhir kemudian kepada prosedurnya, bagaimana kita bisa mencapai mutu artistik yang tinggi gitu, yang sekaligus meluas itu artinya populis gitu, itu dengan cara turun ke bawah gitu. Turun ke bawah ini bukan satu gagasan filosofis yang khas Indonesia, karena kalau kita memeriksa di naskah-naskah sejarah gerakan kiri di dunia, sebenarnya ini dari Mao, dari Cina gitu ya, model turun ke bawah ini diserap saja ke Indonesia. Meskipun menurut tafsiran Pak Hersri Setiawan sebenarnya apapun namanya, mau turba mau apa gitu, kita sebenarnya punya tradisi itu gitu ya, tradisi bersanggar, tradisi bekerja bersama masyarakat kita udah punya, cuman pada masa Lekra ini disistematiskan gitu, ada tahapannya, caranya bagaimana bisa diuji. Nah, percobaan ini tidak pernah berlanjut karena kita semua tahu kemudian komunisme dilarang di Indonesia, tapi saya lihat itu satu upaya yang berani gitu ya, untuk mengoperasionalkan gitu ya, gagasan Sujoyono tentang jiwa keto. Cara mencapainya seperti apa, cara mengukurnya seperti apa, dan seterusnya pada Lekra itu bisa diuji. Nah, itu disediakan gitu ya. Nah, dari situ saya kira kemudian setelah periode Lekra gitu, setelah periode 60-an boleh dibilang upaya-upaya semacam itu di dalam seni rupa Indonesia menjadi lebih sedikit gitu. Kita memang tidak lagi punya visi. Saya tidak tahu, mungkin memang sekarang bukan zamannya orang punya visi ya. Tapi pada masa lalu kalau kita membayangkan para seniman ini kan punya visi gitu ya, dibayangkan dan diperdebatkan. Nah, sekarang tidak ada. Juga tidak ada upaya yang sistematik gitu ya, seperti kita bayangkan tahun 50-an, 60-an. Nah, tekanan saya kembali ketika membicarakan, saya kira yang paling problematis di dalam Sujoyono dalam konteks pikirannya kan memang jiwa ketoknya ini ya, jiwa tampaknya ini. Saya kira untuk melengkapi pengetahuan kita di masa depan itu penting, selain melakukan upaya yang seperti dilakukan Ucok gitu ya, menafsir jiwanya seperti apa. Meskipun kalau pendapat saya pribadi tadi, kalau kita cek satu persatu, di situ jiwanya tidak stabil, labil artinya ya, jiwanya itu labil gitu, kadang pro rakyat gitu ya, kadang mikirin dirinya sendiri gitu, kadang ngomongin cinta, kadang ngomongin perkawinan, kadang ngomongin perang gitu. Jadi kita tidak melihat kesinambungan gagasan
apa satu gagasan tertentu tentang jiwa gitu ya. Kalau kita melihat tadi kita tidak melihat kesinambungan gitu. Itu juga satu pertanyaan gitu. Apakah memang demikian gitu? Juga pertanyaan yang lain, kalau memang jiwa, gagasan tentang jiwa di dalam Sujoyono itu memang tidak sinambung gitu ya, tidak berkait satu sama lain, berubah-ubah sepanjang waktu dari tahun 30-an, 40-an sampai 70-an, 80-an misalnya itu berubah-ubah gitu. Pertanyaannya kemudian apa yang mengubah itu? Itu kan juga satu soal. Jadi jiwa itu rupanya sesuatu yang bukan sesuatu yang fix gitu, tapi bisa berubah-ubah. Kalau kita melihat perkembangan apa gagasan ini. Nah, cara melihat seperti itu saya kira memang perlu diperlengkapi dengan informasi-informasi lain gitu ya, pengkajian yang lebih luas gitu ya, di luar karya-karya seni, terutama pada periode sebelum tahun 60-an. Saya melihat bahwa peran kehidupan sosial dan politik itu jauh lebih krusial, jauh lebih krusial dan urgent gitu ya, bagi perubahan di dalam dunia seni rupa gitu ya, ketimbang periode sesudahnya gitu ya. Boleh dibilang sesudah periode 60-an boleh dibilang, tapi ini agak ceroboh memang, kehidupan sosial politik itu tidak punya pengaruh yang terlalu signifikan gitu lah, kecuali dipotret di dalam karya gitu ya, atau diwujudkan dalam bentuk karya gitu. Tetapi model kreativitas yang sekaligus melekat gitu ya dengan aktivitas sosial politik gitu, itu tidak terjadi lagi gitu deh. Wah, saya kira nanti dapat tambahan. Ya, saya kira apa yang dibilang oleh Jenggot tadi itu apa? Jenggot antar usaha itu, itu juga ada saya pikirin sebenarnya, jadi nggak bukan barang aneh juga sebenarnya. Jadi apa konteksnya gitu ya, apa hubungan dengan Budi Utomo dan gerakan nasional yang lain. Tapi yang penting adalah bahwa ada kesalahpahaman sebenarnya di sini. Kalau memang konteks jiwa tadi, saya bukan orang Jawa jadi saya nggak ngerti dimensi perkataan itu sebenarnya ke arah mana. Tapi bahwa ini adalah persoalan estetik, ya bukan politik. Bukan politik ya, karena kita jangan underestimate. Sejujurnya itu tahu sekali kalau Gustav Jung, ya. Dia paham sekali Freud. Jadi ini nggak ada urusan. Yang berkecamuk dalam kepala sejujurnya itu adalah satu multi layer ya. Jadi saya lagi mau nyari, dia pernah nyebut di sini ada beberapa artikel lain. Itu paham betul. Jadi nggak mungkin antara saya itu ini. Bukan berarti sejujurnya nggak pernah baca psikoanalisis. Dia baca. Ya baca. Apa, pertanyaan kita, apa relasi psikoanalisis ini dengan istilah jiwa ketok? Dan dalam tradisi-tradisi psikologis misalnya, kalau kita pakai ini sebagai satu metode pendekatan dalam menganalisa karya-karya seni, ya mungkin bisa dipakai gitu ya. Tapi bagaimana ini kemudian turun dan implementasinya itu berbeda pada konteks kita di Indonesia gitu. Oke, saya kira tidak akan berlanjut lagi, tapi saya ingin menegaskan kembali, Antalisa harus banyak baca tentang Sujoyono lebih lanjut, ya, ketimbang baca sejarah-sejarah pergerakan politik, karena nanti semua hal, ya sejarah seni rupa kita ini kehilangan analisa pada wilayah estetika. Semua itu melulu pada sosiohistoris. Itu membosankan. Kita dideterminasi oleh analisa sosiopolitik. Yang menang itu ya garis besar sejarah sosial politik. Itu sebenarnya itu satu aspek dalam sejarah seni rupa. Sosiopolitik satu metode saja, metode formalisme ada, metode lain. Ada banyak cara kita untuk mendekati sejarah seni rupa kita sendiri. Kalau kita bersandar hanya pada konteks itu, kita akan mengaburkan banyak hal. Makanya kenapa kita miskin pada analisa? Karena kita nggak mau betah lagi ngelihat lukisan Hendra Gunawan yang tadi saya presentasikan. Kita nggak betah, kita mungkin juga nonton pun nggak pernah aslinya di museum di Jakarta gitu ya. Ya kalau kita riset seni rupa, yang kita hadapi itu barang seni rupa dong. Bukan buku-buku sosial politik. Itu menjadi argumen untuk background kita untuk memahami konteks dalam lahirnya satu karya dan sebagainya, dan kondisi seniman
gaya hidup seniman saat itu dan sebagainya. Tadi Ami sudah memancing, ini agak melenceng sedikit, misalnya nilai 2.000 perak itu ketika dicantumkan dalam brosur tahun 50, brosur lukisan itu, saya membayangkan soal gini, 2.000 itu seniman bisa hidup apa tahun 50, 2.000 perak. Lebih baik kita analisa yang kayak gitu-gitu deh. So, ya, jadi lebih pada lebih dekat pada persoalan-persoalan hal semacam itu. Untuk meneliti misalnya aspek pasar dalam seni Indonesia perlu dibuka dimensi yang jauh seperti itu. Jadi misalnya banyak hal yang membuat pemiskinan sejarah dan itu juga kemudian ya itu didistribusikan lewat seminar-seminar dan itu yang pada intinya kita lari dari objek kita sendiri gitu. Kita lari dari objek kita sendiri, kita nggak balik lagi ke objek kita. Gitu. Itu menurut saya, waduh, gawat. Saya setuju apa yang dikatakan oleh Antariksa, bahwa aspek-aspek semacam ini perlu diberi tekanan. Tetapi, itu nggak satu-satunya cara. Gitu. Itu nggak satu-satunya cara. Saya jalanin aja. Saya nggak tahu apakah dia udah baca ini belum, Antariksa secara tamat dan konsekuen gitu ya. Saya punya aslinya. Saya punya aslinya. Ini aja banyak yang salah. Terus terang ini banyak yang salah ya, cara ngutipnya, penyakit ini banyak yang salah. Hal semacam itu penting buat kita. Itu jauh penting saya kira untuk beritahu, ya oke okay, Indonesia. Iya betul, oke, okay. Itu juga ada dalam bayangan kita gitu. Tapi bagaimana menganalisa persoalan itu? Jadi implementasi jiwa ketok tadi, sekaligus itu, walaupun itu menggelikan diri Antariksa gitu, mudah-mudahan dia kencing, gitu ya. Sudah. Itu menggelikan tuh ya. Tapi itu menurut saya terima, gak apa-apa itu urusan dia, bukan urusan saya. Tapi bahwa saya menggunakan istilah kejiwaan ini bertolak dari jiwa ketok dan bagaimana kita mengimplementasi hal ini dan membaca secara estetik gitu ya dan memeriksa sejauh mana wilayah-wilayah inner ya wilayah-wilayah dalam apa namanya tegangan dan sebagainya itu saya bukan psikolog tapi saya tertarik pada hal-hal yang barangkali itu yang ingin disampaikan oleh seniman ya. Sejauhnya selalu mengatakan di buku ini muntahkan semua isi jiwa kamu muntahin teknik dibuang jauh-jauh, gitu ya. Hadapi bidang kanvas itu dengan kamu tuh ada di sana gitu. Dan jiwa apa yang bisa menentukan? Sebenarnya tadi saya ngatakan apa sih parameter jiwa ketok? Ada sudah ini udah nulis di sini, gitu loh. Jadi kadang-kadang kita gimana gitu ya? Udah di sini dibilang jiwa apa yang nanti bisa kita ukur untuk jadi patokan? Bagaimana itu adalah jiwa ketok atau itu jiwa yang besar? Siapa apa yang jiwa besar itu? Sejujurnya di sini agak norak, jiwa yang kecil apa jiwa yang bukan jiwa yang kecil gitu ya tapi lebih lanjut dia mengatakan hanya seniman yang berjiwa besar yang bisa mencapai pada hal yang tadi jiwa ketok itu dia beri contoh di sini siapa aja ya di sini ada penyair Cina diberi contoh Bernard Shaw diberi contoh dia beri contoh Picasso dalam politik dia beri contoh Stalin dan sebagainya ada di sini sampelnya ya, jadi saya kira agak keliru kalau seakan-akan itu sulit sekali diimplementasikan. Ya enggak, bukan sulit. Sejarah itu perlu spekulasi. Generasi lain akan memperbaiki analisa kita sebelumnya. Tapi sampailah kita pada satu tahap. Ketimbang kita hanya mengaburkan atau kita malah lari dari objek kita sendiri gitu loh, enggak usah. Ya saya sarankan saudara untuk sering-seringlah ke museum gitu, nonton lihat ada lukisan Hendra Gunawan yang asli, rasakan apa yang kita rasakan. Sejarawan memulai dengan cara seperti itu, bukan dengan membaca buku. Ya, bukan dengan membaca buku sosial politik atau enggak. Saya setuju itu, tapi dia mulai dari museum. Ke Galnas lah, siapa yang pernah ke Galnas ke gudang yang membongkar karya-karya yang melihat koleksi-koleksi Usman Effendi di sana? Saya kira enggak. Enggak ada yang mau di situ. Lihat karya Tristo Sumadjo di sana, ngelihat karya ini. Saya kira enggak ada yang mau. Ya, tapi kita sadar lah, bahwa kalau yang saya bicarakan itu adalah seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau saya ingin memulai dari karya, sekali lagi, bukan dari asumsi-asumsi sejarah atau asumsi-asumsi bukan maksudnya asumsi ini dibangun dalam kerangka sejarah sosial politik di Indonesia dan kemudian kita terjebak ke sana hanya sibuk memperhatikan heroisme dan hal-hal yang lebih mencekau kita poros 151 meluas meninggi dan sebagainya gitu ya seniman harus revolusioner revolusioner romantik saya hafal juga itu apa? Gitu ya itu pidato itu di Konvernas tahun 1964 itu tapi itu nggak membunyi pada kita kalau kita tidak melihat karya karena itu tidak intim pada kita itu jadi saya sarankan penelitian seni rupa mestinya lebih pada karya ya jadi kita kalau ada di Magelang itu nonton ya nontonlah beruntung nih Jogja yang dekat Magelang ya oh dia bisa nonton banyak hal saya harus ke Jakarta untuk nonton
situ atau ke Bogor dan sebagainya. Tapi oke, okay, itu maksud saya itu. Ini itu klarifikasi saya. Jadi saya juga mau klarifikasi. Tentu saja Ucok, saya sudah membaca buku itu dan ketika saya mengatakan, saya berkesimpulan bahwa sosialisme tidak punya ukuran, itu saya memang bermaksud seperti itu karena ukuran-ukuran dia tidak operasional. Lalu yang kedua, itu dengan memberikan satu background sosial politik, tentu saja saya tidak tengah bermaksud bahwa setiap penelitian seni rupa harus menjadi penelitian sejarah sosial dan politik, gitu. Itu keblinger juga, saya setuju dengan Anda, gitu. Tetapi juga kalau kita hanya mengisolasi persoalan seni rupa pada karya, gitu, saya kira itu juga sama keblingernya, gitu ya. Saya kira juga pendekatan seni rupa yang mengisolasi dirinya, gitu, dari soal-soal yang di luarnya, gitu, itu juga patut dipertanyakan, gitu. Jadi saya tidak bilang mana yang lebih baik di antara dua model ini, gitu. Kalau Anda menganjurkan saya melihat karya, saya juga menganjurkan Anda melihat sejarah bangsa Indonesia. Baik, artinya begini, artinya itu saling melengkapi, gitu. Itu bukan satu pilihan, saya kira. Saya harus memilih A atau B, tidak, gitu. Tapi saya bilang, yang saya mau tekankan juga karena saya penanggap ya, itu saya memberikan satu background yang saya kira belum disampaikan oleh dua penanggap ini, gitu. Seolah-olah kalau dari dua presentasi tadi, gitu, Sujoyono itu hidup di dalam gua yang terlepas dari masyarakat Indonesia, gitu. Makanya saya kasih background sebagai pelengkap, gitu. Itu saja maksud saya. Jadi bukan. Iya, karena belum baca buku saya, jadi background itu sebenarnya ada lah, gitu ya. Kaitan-kaitan sendiri. Tapi oke lah. Biasanya jadi daripada ini baca buku dulu, kita bisa. Jadi kita menyadari ya, kayak beberapa konteks misalnya kaitan Sujono dengan gerakan teosofi di Indonesia itu ada. Ya. Dia adalah seorang dia anggota pergerakan saat itu di dalam buku Orang-orang Terkemuka di Jawa itu pada zaman Jepang, di situ Sujono menyebutkan di dalam biografi dia adalah anggota salah satu anggota ketua bahkan gerakan buruh di Jakarta yang itu saat itu berkaitan dengan saya kira ada ya, latar-latar itu pasti ada ya, itu ada. Tapi sekali lagi saya menyatakan bahwa yang belum dilakukan oleh seni sejarah seni rupa Indonesia adalah kembali pada kitohnya, kembali pada kodratnya, yaitu dia berhadapan dengan objek seni dan dia memulai dari situ. Background itu dipakai, latar belakang itu dipakai hanya untuk membangun konfigurasi dan mencari kaitan-kaitan relasi-relasinya. Itu oke, tapi yang penting itu ini saya kalau tadi dikatakan bukan nggak ada yang penting, menurut saya yang lebih penting itu dalam seni rupa. Tidak ada kata lain, berhadapan dengan karya, menganalisa, dan bagaimana kemampuan kita menghadapi itu, bukan kemahiran kita membaca dan menghafal sejarah. Saya kira itu penting, tapi itu seni rupa. Nah, saya bilang, kalau kita mau takar-takar, yang lebih penting menghadapi itu. Ya, itu jadi latar belakang grafis kedua dalam bangun pahaman. Saya kira itu. Amit mungkin anggap ya. Saya rasa ya, memang benar bahwa Pak John itu pertama-tama menggunakan istilah jiwa kata kita memang lebih ke arah politis, menurut saya begitu. Tapi setelah dia tulis, ternyata dia juga sadar bahwa apa itu, dia harus menjabarkan apa itu yang dimaksud dengan jiwa kata itu kan. Jadi akhirnya ya dia masuk juga ke dalam psikologi dan sebagainya. Jadi memang kalau menurut saya sih emang ada benarnya gitu. Jadi ya, terasa benar kok di sini ya, di bab yang menuju corak seni lukis Indonesia baru ini, terasa benar bahwa memang yang dimaksud itu adalah berjiwa itu menunjukkan realitas gitu. Jadi itulah jiwanya yang sebenarnya, yang awalnya kemudian beralih ke kebenaran dan sebagainya. Mungkin dalam konteks ini juga kalau kita mau perdebatan antara karya seni secara visual dan
dan pengetahuan kita tentang sejarah dan dokumentasi dan sebagainya, ini perimbangan ini memang sangat-sangat penting ya. Misalnya saja, apakah yang namanya lukisan di depan kelambu terbuka, kadang-kadang disebut di balik kelambu terbuka, ya, yang benar yang mana sebenarnya? Dan apakah sebenarnya judul itu penting? Saya rasa ada pentingnya gitu ya. Ya kalau kita bisa tahu yang mana yang sebenarnya ditulis oleh Sujoyono, itu akan sangat penting. Nah kemarin ini saya nonton itu kan sangat menarik ya. Dan ternyata kelambu terbuka itu, membuka kelambu itu satu metafor gitu. Bukan sekedar ada kelambu yang dibuka, tapi ada satu metafor seksual atau inisiasi yang berbeda lagi gitu. Nah, apakah itu yang direferensikan atau enggak gitu kan? Itu kan jadi kalau kita tahu dua-duanya kan semakin kaya nih interpretasi kita terhadap seni gitu, seni karya Pak John misalnya. Saya rasa pastilah penggunaan kelambu itu simbolik, ya kan? Yang Mas Jenggot sempat menyebut bahwa tidak ada kesinambungan pada akhirnya tadi, seperti tidak ada benang merah gitu pada kalau misalnya akhirnya di pembacaan karya itu sendiri di kalau kita mau melihat karya-karyanya tuh pada tanggapan tadi kan kamu nyebut gitu ya, apa tidak tidak sinambung gitu, itu menurut ya ini aja, jadi kalau menurut kalian gimana? Ya, itu tadi kita hanya accept aja ya. Sebenarnya kalau kita baca lebih luas pasti ada hubungan Sujoyono dengan pergerakan nasionalis Indonesia dan sebagainya. Itu saya kira ada, itu bisa kita kait-kaitkan. Cuma ada kalanya kita tidak terlalu memberikan porsi yang besar pada pembahasan semacam itu. Kita lebih tertarik pada misalnya tadi yang disinggung. Kalau judul itu bermakna politis depan kelambu terbuka, saya kira ada satu argumen yang karena Sujoyono sangat menggemari Sultan Takdir, barangkali aja ada hubungannya dengan puisi apa dengan prosa dia lahir berkembang, hal-hal yang terbuka, bahtera baru menuju hidup baru, modernitas gitu ya, kebaruan, meninggalkan Tasik yang tenang kata si. Tapi apa ada hubungan seperti itu? Bisa aja secara politik itu adalah cerminan dari semangat pencarian pada kebaruan, pencarian pada hidup yang dan sebagainya gitu, yang melepaskan diri dari kungkungan tradisi, dari penjajahan dan sebagainya. Ada yang kita harus tahu bahwa ketika Sujoyono menulis ini adalah beberapa artikel di zaman Jepang ditulis dan zaman kemerdekaan, beberapa artikel yang ya tulis, kita harus pilih buku ini baik-baik. Jangan dikaburkan, dianggap itu satu masa, enggak. Zaman Jepang beda nuansa tulisannya, zaman kemerdekaan berbeda. Yang istilah jiwa ketok itu zaman kemerdekaan, bukan pada zaman tahun 30-an, dia zaman bersagi. Artikel pertama ini tahun 39. Jadi kita bisa lihat konteks-konteks itu. Ya, tahun 39 dan sebagainya. Jadi maksud saya, intinya sih, pasti bisa kaitannya, pasti bisa kita cari dengan catatan. Di luar itu, harus dulu terlebih dahulu dilakukan penajaman-penajaman pada si objek gitu, pada penajaman pada si orangnya, penajaman pada karya yang dia kerjakan itu, karena itu yaitu ruang riset kita, bukan ruang riset kita ini bukan seorang sosiolog atau seorang politikus gitu ya. Ada contoh yang menarik, misalnya Kenneth George membuat buku tentang AB Pirus. Itu dari situ saya baca bahwa yang ingin disampaikan ingin menceritakan tentang Islam di luar organisasi politik. Tapi dari secara antropologis, estetik dan sejarah seni, dia ngambil contoh AB Pirus dan dia bahas. Di situ akan lihat ada wajah Islam yang lain dari konteks seniman, dari karya seniman. Selama ini kita terbekap oleh sejarah organisasi Muhammadiyah, NU dan sebagainya gitu. Nyaris tidak ada cermin lain di dalam pembahasan tentang sejarah Islam Indonesia. Tapi Kenneth John itu bisa membuka pikiran bahwa ada wajah lain untuk kita lihat dengan cara seperti itu. Nah, hal itu menurut saya penting, dan itu secara sistematik dan secara itulah disiplin keilmuan itu. Jangan dilanggar-langgar gitu.
Yang ini aja belum beres kok udah kita mau memperluas. Menyempit aja kita susah, mau kok memperluas. Karena kalau orang ada ini di kepala kita ini, lu pikiran lu enggak luas. Kadang yang enggak luas itu salah gitu loh, atau kurang keren atau tolol. Bukan kita enggak bisa memperluas persoalan, yang masalah itu mempersempit persoalan dalam diskusi gitu loh. Apa sih artinya persagi? Kenapa sih pakai ahli-ahli gambar? Kenapa enggak namanya Persatuan Seniman Indonesia? Enggak ada yang pernah bertanya kayak gitu. Ya, kayak gitu-gitu. Kapan istilah seni lukis muncul di Indonesia? Apa padanan seni dengan kapan istilah seni rupa muncul di Indonesia? Sampai sekarang kita pakai. Apa, kenapa istilah seniman itu muncul di Indonesia? Siapa yang pertama menganjurkan istilah seniman? Hal-hal kayak gitu yang kita nyaris kita terima, taken for granted apa adanya. Itu pertanyaan-pertanyaan kritis pada sejarah, pada apa yang di depan kita. Ya, bukan Persagi tahun 38, tahun 39, tahun 37. Ini tiga hal ini aja, di dunia kita aja kita gak jelas. Bagaimana mungkin kita harus asik mencari objek lain dalam penelitian? Itu yang maksud saya tadi itu, saya gak terimanya adalah ya menyempit aja dulu. Berpikir sempit itu, cara mengurung persoalan itu jauh lebih intim dan kita dekat dengan objek riset. Semakin dekat kita itu, semakin menurut saya konsentrasi kita akan semakin terbangun. Memperluas persoalan itu gampang. Sekali lagi, memperluas persoalan itu gampang. Sudah diklarifikasi. Oke. Tapi, ya. Aduh. Ya, oke. Nah, ini sekali lagi nih, Antarisa, hujan-hujan. Ini kita kesempatan banyak. Mungkin ini aja ya, mungkin kayak tadi kan ada beberapa hal-hal yang menarik ya. Kayak misalkan tadi juga, misalnya di bagian yang Mas Amir ada kayak elemen-elemen yang berulang. Nggak tahu ya, mungkin dari keluarga ada yang bisa cerita ya gitu. Oke, Mas. Pak Tejo Bayu. Tapi saya melihat pengalaman kami ketika saya bergaul dengan Udoyono. Suatu saat, saya ingat betul itu sekitar tahun 52-53, ketika menjelang pemilihan umum yang pertama, PKI mulai siap-siap untuk kampanye. Nah, saat itu Bapak mengajak saya ke Prambanan, dan berboncengan naik sepeda. Dan pada waktu itu Bapak berhenti dan cerita kepada saya saat itu. Berhentinya di mana adalah di dekat jembatan Kaliopak itu. Dia melihat waktu itu, kayaknya kawan-kawan sekarang sudah tidak melihat lagi, ada sebuah pohon yang namanya Randu Balas itu yang tinggi sekali, dan memang betul saya akui Bapak bilang ini perkasa sekali pohon ini. Ya, tapi saya tidak tahu apa kejumlah kejiwaan beliau, tapi yang jelas dia bilang ini bagus sekali. Kamu tahu nggak, ini sudah kira-kira 200 tahun ini. Dan kemudian saya sayang sekali pohon itu sudah tidak ada, ditebang atau apa, saya sudah tidak melihat lagi. Dan dia meneruskan perjalanan, mengajak saya pergi ke Kaliopak. Jok, saya kepingin rumah saya ini di tengah-tengah Kaliopak itu. Saya tidak tahu apa itu maksudnya, tapi saya pikir mengulang-ulang itu, saya lalu melihat Sudjoyono mempunyai kenangan yang sangat dalam tentang Kaliopak dan pohon randu. Itu satu. Kemudian yang kedua kalinya ketika dia sebenarnya ditugaskan oleh PKI untuk mengganti Bung Karno. Karena itu dia jadi dekat juga dengan Bung Karno. Dia mengusulkan kepada Bung Karno, ibu kota itu jangan di Jogja, tapi di Prambanan. Dan saya pikir ini sangat, saya tidak tahu apakah politis atau historis peranan dasarnya, tetapi dia mempunyai cita-cita bahwa ibu kota Republik Indonesia ini sebaiknya di Prambanan yang ada backgroundnya candi Loro Jonggrang itu, kemudian di belakangnya lagi adalah Gunung Merapi yang begitu perkasanya. Dia tidak pernah melihat sesuatu tidak perkasa. Jadi itu saja. Ya, itu tentang Sudjoyono soal Randu Balas. Kalau soal bunga mawar itu buat saya jelas. Bunga mawar itu terus jadi buat saya. Kemudian yang kedua adalah ini pun.
Saya pikir ada benarnya beberapa pendapat dari Bung Antariksa, tetapi saya juga membenarkan pentingnya melihat aspek-aspek seni rupanya itu sendiri. Sujoyono itu kalau tidak salah ingat, mulai masuk anggota Partai Komunis Indonesia itu sekitar tahun 30. Bapaknya itu adalah seorang komunis. Tahun 26 itu dia ikut berontak, tidak ikut langsung, tetapi dia adalah bagian dari pemberontakan tahun 26. Jadi Mbah Sindu Darmo itu orang-orang seorang yang sangat ekstrim. Nah, saya pikir pengaruh-pengaruh Sujoyono terhadap ideologi yang dia pegang itu gede banget. Nah, lalu kemudian loncat ketika saya ketemu lagi dengan Bapak di Pasar Minggu, dia bilang, Lekra itu memuakkan, dia bilang, menginterpretasikan pro-rakyat dengan sebuah poster yang dia tunjukkan. Waktu itu saya ingat betul posternya itu seorang buruh tani, nelayan, perempuan, dan kawan-kawan dari tentara itu semuanya memegang, bukan berdiri, apa, bayonet terus ditusukkan kepada Nekolem. Dan itu Bapak ini memuakkan, tidak seperti itu yang saya maksudkan dengan pro rakyat itu, tidak seperti itu. Saya tidak tahu lagi yang lain, saya pikir itu saja, Mas. Mungkin ada lagi yang siapa? Mas Gunung mau? Nyampe. Maaf, saya tidak bisa bicara tentang seni rupa yang dakik-dakik, tapi ini pengalaman saya melatar belakangi kehidupan yang saya rasakan, kehidupan bersama ayah saya, periode masa ayah di Jogja, dan sesudah saya tinggal bersama beberapa tahun bersama ayah saya di Jakarta. Saya merasakan memang Bapak pada waktu sebelum periode di Jogja itu beliau begitu tegas jelas anunya. Kemudian pada waktu sesudah 66 di mana ada pembersihan secara masif terhadap orang-orang kiri itu, saya merasakan bahwa dan latar belakang Bapak kehidupan bersama Ruspanan Wangi itu, Bapak kelihatan sangat hati-hati. Kalau sebelumnya Bapak berani istilahnya berfikir perikolusur bersama ibu saya untuk sikapnya yang jelas, tetapi sesudah itu Bapak mungkin melihat pembersihan secara masif itu Bapak sangat berhati-hati. Itu terbukti waktu mengatakan orang besar, mencetir kata-kata Napoleon kalau tidak salah, orang besar bisa menunggu. Satu, kemudian seorang pejuang itu harus seperti tank. Seorang pejuang itu harus bisa seperti tank, di mana dia bisa bergerak, memutuskan masing-masing di mana dia harus bergerak. Dan beliau terhadap hal-hal yang bersifat sesudah itu, orang-orang yang dianggap kiri itu sangat-sangat hati-hati sekali. Dan saya melihat gambar lukisan, ada dua hal ya. Waktu Bapak saya menggambar Mereka Telah Bangkit, si teman saya Hamid itu, kata-kata bangkit itu ya, saya, ini subjektif ya perasaan saya, ada seperti antara dendam mungkin terhadap muaknya ayah saya terhadap komunis Lekra, tetapi juga saya merasakan bahwa ini seperti kalau seorang clandestine itu menutup diri dengan supaya kelihatan bahwa dia dengan gerakan 66 itu. Saya melihat seperti itu, dan saya rasakan lukisan-lukisan sesudah itu beliau lebih cenderung adem ayem seperti pemandangan itu ya, yang saya rasakan. Hanya tapi beliau melihat gejala
masalah-masalah sosial itu begitu pakai istilah-istilah simbolis itu, gambar-gambarnya bersifat simbolis. Yang itu yang saya rasakan. Terima kasih. Bahwa apa itu memuak-muak dengan Kelikra itu, dia memang berseberangan dengan Bung Aidit. Tetapi kalau menurut saya, dan saya pikir Gunung juga kesimpulannya sama, dia tetap seorang komunis. Tetap seorang komunis, atau mungkin dia seorang Marxis ya, tapi yang jelas itulah, ideologis dia seperti itu. Terbukti dengan pesan Sudjoyono kepada saya untuk ceritakan kepada Pak Wikan bahwa PKI itu mengapa tidak kerjasama dengan PSI, sama-sama sosialis. Saya lalu bilang PSI itu bukannya yang pakai proxing-proxing itu. itu persoalan, bukan persoalan. Tapi tolong bilang Pak Wikana bahwa PKI sebaiknya kerjasama dengan PSI. Itu jadi tambahan saja untuk teman-teman. Itu kapan Pak? Itu tahun 64. Enggak mendengar waktu Sudjoyono diskusi. Ada rekaman Sudjoyono diskusi di beberapa tempat ya. Di situ membahas tentang jiwa petok gitu ya. Seperti tadi Ucok dan antariksa ini adalah politis atau bukan, saya juga nggak tahu. Tapi saya pikir juga ada korelasi benang merahnya politis. Karena pada waktu itu saya nggak tahu apakah ada kecemburuan besar terhadap Basuki Abdullah pada waktu itu, karena Basuki Abdullah melukis potret dan itu banyak dikoleksi oleh Bung Karno. Tapi di sini sepertinya Sudjoyono ingin menekankan jiwa ketok itu, saya tidak ingin melukis cuma sekedar potret saja, tapi ada di balik dular potret itu kenyataan-kenyataan yang lain di balik itu semua gitu. Dia ingin melihat konteks Indonesianya. Bukan, saya nggak malah psikologis atau apa itu, iya memang setiap seniman pasti melakukan proses. Melalui proses dia akan melalui tahapan-tahapan pendalaman terhadap bagaimana sih dia bikin lukisnya, cara lukisnya Basuki Abdullah dengan Sudjoyono dengan brushstroke yang sama, tapi dia juga enggak, aku gini, aku pada titik ini, pada kesadaran titik ini, anatomis tulang pun, rahan pun, dia juga sudah mengukur dalam dibeda dengan perspektif barat. Gitu. Terima kasih. Halo, saya senang sekali hadir di peristiwa seperti ini. Saya sangat mengenal Pak John, bukan karena saya orang yang tahu persis tentang Pak John, bukan, karena saya anaknya Pak Ariyadi. Dan anaknya Pak John dan anaknya Pak Ariyadi itu hampir sama umurnya. Jadi saya tahu persis keluarga Sudjoyono seperti saudara-saudara saya mengenal keluarga Ariyadi. Saya sangat menyesal kenapa saya nggak bisa berbahasa Belanda. Ayah ibu saya itu selalu begini, kowe kudu iso cara untuk ben kowe iso maca buku-buku kabeh. Kamu harus bisa bahasa Belanda supaya kamu semua bisa baca buku-buku tebal-tebal Belanda. Tapi ayah ibu saya tidak pernah menggandeng saya untuk kursus bahasa Belanda. Karena saya tahu persis mereka anti. Mereka dulu perang, gak mau dengan sukarela apa membiarkan anaknya di terlalu pas Spraten. Gak mungkin. Itu saya sesalkan ketika saya nulis buku tentang ayah saya. Saya itu sendirian memilah dan memilih arsip. Ya waduh, luar biasa itu menurut saya harta karun. Karena saya jadi tahu, bisa merekonstruksi secara sederhana, bukan seperti Mas Antariksa itu ya. Saya sederhana banget, tapi saya jadi ngerti gitu ceritanya tentang seniman Indonesia muda Yogyakarta. Keahliannya Bumia mungkin Solo. Beliau sangat fokus di Sim Solo, seniman Indonesia muda
Solo. Ibu belajar menggambar di sing bangun itu. Saya tidak tahu apa-apa tentang sing Solo. Iya, saya tahu. Saya tahu karena saya suka diajak tunggal, ngintip gitu. Hubungannya dengan bahasa Belanda adalah saya sangat kesulitan untuk menerjemahkan secuil-cuil kertas yang ada banyak sekali hubungannya dengan ibu saya itu adalah bendahara dan sekretaris Seniman Indonesia Muda Yogyakarta. Sebagian besar pengebon uang di SIM itu adalah dua, Sujoyono dan Haryadi. Ada Pak Suromo juga ada, tapi sedikit kecil, nampak satu atau dua. Bapakku jelas nggak ada tulisannya dong untuk Haryadi itu, tapi saya tahu ibu saya di situ ketat sekali. Mau bojone dhewe pasti dikejar, itu pinjam. Wah, anaknya akeh. Nah, kalau Pak John itu selalu, saya malah sering geli. Selalu awalnya mesti dengan kata gini, ibu saya namanya Sumilah. Lah, koma. Nah, itu. Terus kemudian di transpraten itu tadi, pinjam uang, ngebon. Saya geli banget. Nah, suatu saat gini, kertas kecil itu, Pak John kira-kira bilang gini, yen kowe ora gelem nyili aku duit, kalau kamu enggak mau pinjemin saya uang, kamu itu seperti ini lho. Gambar. Itu pewayangan itu limbuk, jadi besar gitu. Perutnya buncit, ibu saya digambarkan seperti itu. Dia buncit, di sini penuh dengan berlian-berlian yang wah banyak sekali itu. Jadi kalau kamu enggak mau pinjemin saya tuh kamu itu seperti ini. Dengan gambaran itu yang saya bilang itu jenaka banget Pak Joni. Itu yang saya ingat tentang beliau. Karena saya juga dekat dengan beliau karena Pak Joni itu teman baiknya ayahku gitu loh. Kalau bicara langsung ya saya enggak pernahnya gitu. Kecuali saya tahu persis itu Mbah Sindu itu ibundanya Pak Joni. Saya pernah langsung berhubungan, langsung saya dipijet oleh Mbah Sindu. Tapi kalau Bumia itu memang cantik betul. Tapi satu yang melekat di kenangan saya, beliau jarang tersenyum. Kalau kata Mbak Nasti, pas banget. Terkendali. Demikian ingat saya tentang Pak John. Yang saya pernah bilang pada teman, saya gak kenal banget, tapi Mas itu dulu setelah ayah saya meninggal beberapa kali datang ke rumah. Mas Purbadi apa siapa, saya lupa. Saya bilang gini, wah, Sujoyono pancen dewane seni lukis Indonesia. Saya bilang itu karena saya waktu itu dapat buku dari Pak Hunzi kalau nggak salah. Tapi Mas Purbadi itu, wah, saya sangat bilang, Haryadi ya dewane seni lukis Indonesia. Jadi Haryadi, Sujoyono, Ceno, Hindra. Itu saya ingat itu. Apa? Enggak. aku juga berpikir demikian loh, tapi aku nggak berani nyeletuk. Terima kasih. Sujoyono Pak John, makanya saya tuh geli banget sama Pak John, orangnya jenaka. Jadi uang itu seperti ini loh, kalau kamu nggak mau minjemin uang saya, lucu banget. Terima kasih. Siapa tadi yang bicara sebelum Mbak? Tono. Mas Tono ya. Apakah itu Sujoyono cemburu terhadap Basuki Abdullah? Bapak pernah waktu beliau sambil melukis itu biasanya memberi apa ya? Mengisi memberi otak saya pendapat-pendapat beliau. Biasa lalu Encas bicara sambil melukis itu sambil memberikan kuliah. Beliau mengatakan seorang seniman harus punya prinsip memihak. Memihak kepada siapa? Kebenaran. Kebenaran itu bagaimana? Bagaimana kebenaran itu? Yang memihak kepada masyarakat banyak. Ya, jadi seorang seniman harus bila kebenaran-kebenaran itu berarti memihak orang banyak. Maka wajar saja beliau selalu pemikirannya meskipun itu beliau kiri, itu pikirannya karena ingin memperjuangkan orang banyak. Bahkan
pernah pada waktu itu beliau diwawancarai oleh wartawan-wartawan ingin dipojokkan. Loh, kamu gitu kok mulu? Waktu itu kan sangat anti kiri. Beliau ingin dipojokkan, saya merasa ingin dipojokkan seolah, loh kamu itu kiri loh gitu. Beliau apa jawabannya dengan tangkas? Orang yang paling hebat di dunia aja Pak. Nabi, beliau mengatakan. Nah, Nabi untuk kepentingan siapa? Dia berdakwah itu untuk kepentingan siapa? Terlalu banyak. Jadi Yesus maupun Muhammad itu kalau hidup zaman sekarang itu sebenarnya seorang sosialis katanya. Terima kasih. Waktu bicara seperti itu kapan ya? Sesudah 66? Sudah di pasar minggu. Jadi antara 6 sampai 9. Terima kasih banget dengan banyak input ya. Kita jadi semakin ini apa masuk ke dalam ya apa dunia yang pada saat itu terutama dari input keluarga-keluarga juga dari Ibu Ireng. Ini masih masih ada waktu untuk terus coba kita. Tom lagi cok, kamu punya ini tanggapan tadi?